Incoming message. Mohon perhatian. Pintu teater 1 susah dibuka. Initiating system 1. System 1 loaded. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Bapak Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Timur. Kita doakan bersama semoga beliau tetap sehat walafiat memimpin Kota Jakarta Timur dan bahkan bisa naik level lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Para pejabat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, para Ketua RW se-Kota Administrasi Jakarta Timur, para Ketua LMK se-Jakarta Timur, para pendamping Rembuk RW, hadirin yang berbahagia yang hadir secara luring maupun daring. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat karunia-Nya kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini, yaitu sosialisasi Rembuk RW tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai awal proses pelaksanaan Musrenbang tahun 2023. Bapak Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Timur yang saya hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Terkait kegiatan sosialisasi Rembuk RW tahun 2023 ini, izinkanlah saya laporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dasar hukum dilaksanakannya sosialisasi ini adalah diterbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor E0002 tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Menindaklanjuti instruksi tersebut diterbitkan keputusan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 57 tahun 2022 tentang penetapan nama-nama pendamping Rembuk RW tahun 2023 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Mengingat jumlah RW di Kota Administrasi Jakarta Timur sangat banyak, terbanyak dibanding kota yang lain, 711, maka sosialisasi dilaksanakan 3 hari berturut-turut secara bertahap tanggal 22 Desember 2022. Untuk pada siang hari ini hanya mencakup 3 kecamatan, Cakung, Makassar, dan Jatinegara. Besok akan ada 4 kecamatan dan lusa ada 3 kecamatan sisanya. Yang ketiga, peserta. Peserta yang hadir secara offline adalah pendamping Rembuk RW, para lurah dan camat. Untuk hari ini ada 3 kecamatan yang sudah kami sebutkan tadi dan UKPD yang memiliki template usulan dalam Rembuk RW. Sedangkan yang hadir online adalah para ketua RW, ketua LMK kelurahan se-Jakarta Timur. Jadi kalau di total Bapak Wali kami yang kami hormati ada 1000 akun daring yang mengikuti secara langsung acara pembukaan pada siang hari ini. Yang ketiga, materi. Materi yang akan disampaikan adalah ada 3. Pertama adalah panduan Rembuk RW tahun 2023, di mana di sini ada rincian tugas dari pendamping Rembuk RW. Yang kedua, template usulan Rembuk RW 2023. Dan yang ketiga adalah platform aplikasi e-Musrenbang yang baru untuk tahun 2023. Yang keempat, narasumber. Narasumber yang hadir untuk acara pada siang hari ini adalah tenaga ahli dari Pusdatin Bapeda dan para subkor di Subanpeko Jakarta Timur. Bapak Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Timur yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebagai akhir sambutan, izinkanlah saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota yang berkenan hadir langsung untuk membuka acara siang hari ini. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, para Kepala UKPD, Pak Asisten Pemerintahan, para Camat Lurah, Ketua LMK, Ketua RW, pendamping Rembuk RW yang hadir secara langsung maupun secara daring. Dan rekan-rekan kami dari Panitia Subanpeko Jakarta Timur yang telah menyiapkan acara pada siang hari dengan baik. Akhirnya,
izinkan kami memohon ke Pak Wali Kota pada saatnya memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi Rembuk RW 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur atas laporannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Timur, sekaligus membuka acara sosialisasi Rembuk RW tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2023 secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak M. Anwar, SSI, MAP, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Asisten Pemerintahan Seko Administrasi Jakarta Timur, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jakarta Timur, para pejabat Pemkot Jakarta Timur, para camat dan para lurah sekota Administrasi Jakarta Timur, narasumber kita yang hadir pada siang hari ini, Bapak Muhammad Arya Ananda Putra, Pusdatin Bapeda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Anik Mariam, Ibu Risia Soraya, Bapak Sabu Hernoko, Bapak Abrar, Suban Beko Jakarta Timur, pimpinan Bank DKI Klaster Wali Kota Jakarta Timur atau yang mewakili, para ketua LMK Kelurahan, para ketua RW, para pendamping Rembuk RW, peserta sosialisasi Rembuk RW tahun 2023, hadirin undangan berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga siang berbahagia ini kita masih berikan berbagai nikmat, antara lain nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dapat hadir di kantor Wali Kota Ruang Blok C ini dalam rangka kegiatan sosialisasi Rembuk Rukun Warga tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, para pendamping Rembuk RW yang telah hadir di sini adalah para pendamping Rembuk RW yang telah ditetapkan melalui keputusan Wali Kota nomor 57 tahun 2022 tentang penetapan pendamping Rembuk RW tahun 2023 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Selamat kepada para pendamping Rembuk RW yang terpilih dan sudah melalui tahapan seleksi di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Saya setiap kegiatan Rembuk RW atau kegiatan Musrembang Kelurahan, saya upayakan untuk hadir. Saya masih melihat banyak kekurangan-kekurangan, terutama masalah template. Memasukkan kegiatan salah kamar ini bahaya ini. Kadang-kadang kegiatan SDA dimasukkan ke Bina Marga. Tentu ini perlu ketelitian. Warga pasti ke saya larinya. Pak Wali, kok ini gak dikerjakan, alasannya apa? Ini termasuk tugas dari Rembuk pendamping Rembuk RW ini. Dari mulai membuat program, perencanaan, ukuran juga. Ya, kubikasi dengan meter beda ceritanya. Itu termasuk. Jadi warga pikir sudah diusulkan, sudah pasti terrealisasi. Padahal anggarannya ada, tapi nggak bisa dieksekusi. Kenapa? Salah memasukkan template-nya. Yang kedua, ukurannya. Yang ketiga, alamatnya. Harus jelas. Jangan sampai nanti ada duplikasi di sana. Ini menganggarkan, ini menganggarkan. Kadang-kadang masalah jalan rebutan antara perumahan dengan Bina Marga. Atau cap-cip. Ya. Perumahan punya program penataan kampung kumuh. Jadi hari duplikasi. Ini perlunya sinkronisasi antara pendamping dengan UKPD. Sehingga satpel ya, satpel yang ada di wilayah kelurahan atau kecamatan.
Sosialisasi Rembuk RW yang dilaksanakan hari ini adalah suatu langkah maju untuk meningkatkan kualitas usulan sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Jakarta Timur. Saya berpesan kepada para pendamping Rembuk RW agar dapat mendampingi para ketua RW saat proses penggalian aspirasi masyarakat di tengah RT dan RW. Karena RW kita banyak, paling banyak 711 RW, RT kita 7940 kalau nggak salah. Betul ya Pak Aisyah? Ini nggak gampang. Kalau kita nggak bisa kerja secara kolektif atau bersama, sulit. Subhan Peko saya pun nggak akan mau, nggak akan sanggup. Meskipun orang yang biasa program pun nggak akan sanggup. Perlu kerja gotong royong, kerja bersama. Tentunya frontlinernya adalah pendamping Rembuk tadi. Awalnya cikal bakal dari pendamping. Kalau pendampingan udah salah, ke atasnya pasti salah, saya yakin. Tentunya para ketua RW pun jangan sungkan-sungkan. Oh, yang di sini yang luring mungkin langsung, yang daring tanyakan sejelas-jelasnya. Jangan sampai Pak RW juga dikomplain oleh masyarakatnya. Ini Pak RW tiap ada musrembang saya masukin tapi kok nggak pernah terrealisasi. Padahal contohnya kawasan tersebut belum diserahkan oleh Pemda DKI Jakarta, masih asetnya pihak swasta, itu nggak bisa sampai kapanpun. Atau tanah milik sendiri, milik pribadi. Kalau dia mau dirawat oleh Pemda, buat surat pernyataan. Melepaskan atau menghibahkan ke Pemprov DKI Jakarta, baru kita bisa mengerjakan. Bapak yang berbahagia, semoga dengan adanya pendampingan Rembuk RW, kualitas usulan yang diusulkan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Para camat dan lurah agar dapat terus melakukan pendampingan dan monitoring jalannya Rembuk RW. Untuk kepala SKPD atau KPD agar mulai hari ini dapat mengikuti jalannya pelaksanaan proses musrembang mulai tahap Rembuk RW. Saya tidak bilang kasudinnya harus ikut ya. Paling tidak ada orang asistensi yang bisa mendampingi dari sejak Rembuk RW. Ya, pendampingnya ada, perwakilan dari ASN-nya enggak ada ya, percuma. Kadang-kadang Rembuk RW manusia punya kekurangan, keterbatasan. Namanya pendamping kan udah masukin aja. Tapi terkadang warga setelah jadi program, dianggarkan, enggak bisa dieksekusi. Lari ke mana? Ekin kita, kinerja kita. Penyerapan kita rendah, kinerja kita jelek. Ya untuk berikutnya kita usulkan lagi. Pasti anggota dewan keberatan, percumalah dikasih anggaran enggak bisa dieksekusi. Inilah cikal bakal dari mulai pendampingan Rembuk RW ini. Musrembang kelurahan, musrembang kecamatan dan musrembang kota serta mengawali aspirasi masyarakat hingga nantinya dapat dilaksanakan melalui kegiatan di masing-masing SKPD atau UKPD. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, para ketua RW LMK yang saya banggakan, acara sosialisasi ini saya harapkan dapat memenuhi harapan kita semua untuk mendorong upaya peningkatan kualitas pendampingan Rembuk RW dalam mewujudkan proses perencanaan secara partisipatif sebagai dasar pemerintah DKI Jakarta untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah. Efisiensikan kegiatan kita, cari yang urgent, yang harus segera dilaksanakan. Jangan yang kita hayalan, kita buat tinggangan. Jembatan mau rubuh, itu kan penting. Usulkan, gedung ini Pak rusak mau rubuh. Jangan kita berangan-angan ya, karena kita baru mulai ini COVID rendah. Anggaran kita pendapatan belum stabil. Diharapkan dari Pak PJ Gubernur, skala prioritas dulu kita kerjakan. Yang betul-betul punya manfaat buat masyarakat banyak dan berdampak kalau nggak dikerjakan menjadi satu bahaya gitu, ancaman. Bapak Ibu berbahagia, saya harapkan para Rembuk RW ini pendamping harus betul-betul memahami, jangan terlalu pintar sekali, memahami aja, memahami dari mulai perencanaan sampai penginputan supaya tidak ada kesalahan. RW kita terbantu, kasihan RW kita kan juga banyak udah yang usianya lanjut, tapi semangatnya saya pun kalah sama mereka. Kita harus dukung semuanya. Bagaimana kita melaksanakan pembangunan Jakarta Timur lebih qualified, lebih baik. Saya selalu bersemboyan, ingat matahari terbit dari timur. Kita harus jadi contoh kota-kota lain DKI Jakarta. Siapapun ke depan wali kotanya, saya nggak selama di sini. Nggak tahu mungkin besok, lusa, mungkin bulan depan saya kena rotasi, saya nggak tahu. Tapi minimal cikal bakal kita udah ada bagus. Itu terbiasa, kedisiplinan,
penataan kawasan yang disampaikan Pak BJ sekarang, diharapkan dari RW ke bawah mengikuti aksi minggu pagi bersih-bersih. Saya tiap minggu turun ke wilayah selalu. Karena untuk motivasi teman-teman jajaran di bawah, RW, RT, LMK semuanya, termasuk Ormas, yuk pabrik kotanya turun, masa kita nggak turun? Karena kepentingan kita bersama. Karena kebersihan lingkungan bukan haknya PPSU, hak kita bersama, kewajiban kita bersama. PPSU punya tugas, ada tupoksi dia, sarana umum. Tapi ketika di dalam pekarangan kita, di depan rumah kita, saluran, kita bersihkanlah, nggak usah hitung-hitungan. Supaya kita kerja secara gotong royong. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kan motonya Pak PJ seperti itu. Mari kita dukung, kita sukseskan sosialisasi ini. Ketika Anda sudah punya ilmu atau mendapatkan masukan, insya Allah dalam pendampingan nggak ada kesulitan lagi. Kadang-kadang pendampingan Bu RW masih tanya saya juga bingung kadang-kadang jawabnya. Nah di forum inilah saya harapkan menggali semua permasalahan yang Bapak Ibu pernah hadapi sebelum ataupun yang pendamping baru disampaikan di forum ini. Ya, jangan, saya berharap nggak pasif ya, diam mendengar tidak, tapi tanyakan permasalahan. Kalau pemateri sih bisa menyampaikan, udah selesai. Tapi apa feedbacknya? Lebih baik Bapak menanyakan permasalahan atau studi kasus. Tempat kami seperti ini Pak, solusinya apa? Contoh tadi saya sampaikan, ini kok Pak Wali kita nggak pernah dirawat komplek perumahan kita. Ya nggak diserahkan sama Pemda mana berani kita. Kalau kita lakukan kita salah. Akhirnya kita paksakan dengan menggunakan pengaspalan yang bekas atau apa? Scrap. Warga nggak puas karena kan scrap beda sama yang baru kan. Sampaikan. Paling tidak tuh di situ pun rembuk RW pendamping udah ngerti ini nggak bisa dimasukin. Kenapa? Karena ini adalah jangan udah masukin. Jangan. Akhirnya anggaran kita sayang, Pak. Gitu mau dikerjakan, nggak bisa dilaksanakan. Dan saya harapkan juga dari UKP terkait, kalau bisa dieksekusi tahun ini, kenapa harus tahun depan? Selesaikan di tahun berjalan. Supaya PR kita ke depan semakin kurang. Kita nggak tahu ke depan seperti apa tantangan dinamika yang ada di DKI Jakarta. Demikian hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, saya buka acara sosialisasi Rembuk Rukun Warga tahun 2023 Kota Abis Jakarta Timur. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meredui segala upaya yang kita lakukan. Dan selamat mengikuti, ikuti dengan serius. Kalau yang ngantuk-ngantuk bisa cuci muka dulu, balik lagi ke sini. Supaya memahami, jangan sampai ntar pas Musrembang tanya ke saya. Ini pendamping tanya saya kan aneh Pak, saya bingung. Pendamping tanya saya kan aneh. Ya harapnya mendamping kan punya knowledge yang lebih dari yang didampingi kan. Bisa, Pak RW ini jangan, ini gak boleh, ini harus gini. Ini harus serah terima dulu aset BST. Ini gak bisa, kalau kita pasang cermin cembung, space yang gak ada kita paksa saluran, mampet, balik air ke warga. Kan bisa dikasih masukan, jangan, oh ya masukin aja Pak RW tergantung. Jangan. RW saya kan kasihan, nanti RW dikejar-kejar sama RT, RT sama warga, jadi masalah. Demikian, selamat mengikuti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Timur atas sambutannya dan telah membuka acara secara resmi. Demikian acara pembukaan sosialisasi Rembuk RW tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur tahun 2023. Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber dan dipandu oleh moderator. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat ya Bapak Ibu agar bisa menghadiri sosialisasi Rembuk Rukun Warga tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Sudah berapa tahun ya? Kita sudah 2 tahun melaksanakan kegiatan secara online dan akhirnya kita senang nih bisa ketemu sama Bapak Ibu pendamping RW secara offline dan semoga di tahun 2024 nanti pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara offline. Hari ini kami mengundang
tiga pendamping rembuk RW di tiga kecamatan. Yang pertama ada dari Kecamatan Cakung, boleh angkat tangannya? Banyak ya. Kemudian dari Kecamatan Jatinegara. Oh, dan yang terakhir dari Kecamatan Makassar ya. Oke. Dan di Zoom Bapak Ibu Ketua RW masih mengikuti ya, dan para LMK. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mega dari Subanpeko Administrasi Jakarta Timur yang hari ini akan memandu kegiatan sosialisasi rembuk RW. Izinkan saya menyampaikan rangkaian acara sosialisasi rembuk RW tahun 2023 hari ini. Acara akan diawali dengan pemaparan materi pertama mengenai mekanisme atau panduan rembuk RW tahun 2023 oleh Ibu Ani Mariam, Subkoordinator Urusan Perekonomian dan Pembangunan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua mengenai template rembuk RW tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Frisia Soraya Magita, Subkoordinator Urusan Kesejahteraan Rakyat. Materi ketiga adalah pemaparan materi oleh UKPD. Kami persilahkan kepada UKPD teknis, PPKD, PPKKPL maupun PPKKPI untuk menyampaikan alur pendaftaran apabila tidak diakomodir dalam template rembuk RW. Yang terakhir adalah mengenai sistem e-musrenbang. Kami sudah menghadirkan narasumber langsung dari Pusdatin Bapeda, ada Bapak Arya Ananda Putra yang akan menyampaikan mengenai sistem e-musrenbang. Yang terakhir, baru ada sesi diskusi dan tanya jawab oleh pendamping rembuk RW maupun ketua RW dan LMK yang terdapat di Zoom meeting. Bapak Ibu yang hadirin yang saya hormati, marilah kita dengarkan pemaparan materi pertama mengenai mekanisme atau panduan rembuk RW tahun 2023 oleh Ibu Ani Mariam. Kepada Ibu Ani Mariam, dengan hormat kami persilakan. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Mega. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan coba menyampaikan terkait dengan pedoman pelaksanaan rembuk RW. Seperti tadi disampaikan, mungkin Bapak Ibu pendamping mungkin ada sebagian yang udah kenal ya, tapi mungkin banyak yang belum kenal. Saya Ani Mariam, Subkor Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Mungkin karena waktu kita yang sempit, langsung aja saya sampaikan terkait dengan pedoman umum pelaksanaan rembuk RW. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini ada outline dari paparan yang akan saya sampaikan, ada terkait pendamping, ketentuan umum, syarat dan ketentuan usulan kegiatan, persiapan rembuk RW, sosialisasi rembuk RW, dan pelaksanaan rembuk RW. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah lini masa pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi DKI Jakarta. Jadi di sini adalah tahapan dan jadwal pelaksanaan dari setiap tahapan, mulai dari persiapan, mulai dari persiapan dari musrenbang ya, kemudian itu bulan November Desember, kemudian pelaksanaan rembuk RW dan penginputan hasil rembuk RW itu adalah minggu pertama sampai ke 4 Januari musrenbang kelurahan, minggu ke 5 Januari hingga minggu kedua Februari. Dan selanjutnya musrenbang kecamatan minggu ketiga sampai dengan minggu keempat Februari, musrenbang kota minggu kedua sampai minggu ketiga Maret, dan musrenbang provinsi minggu pertama sampai dengan minggu kedua April. Jadi Bapak Ibu, secara umum itu adalah jadwal yang terkait dengan pelaksanaan rembuk RW ya. Sebenarnya ada juga fase-fase internal dari Pemprov DKI Jakarta dan pembahasan dengan Kemendagri ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin saya lanjut aja ke next.
Next. Kayaknya ini ya, perlu waktu. Baik Bapak Ibu, saya langsung aja karena di sini memang sosialisasi untuk pendamping. Ini adalah tugas pendamping Rembuk RW. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ketua RW dan ketua yang dan unsur yang lainnya tidak maksudnya tidak sama-sama penting gitu ya. Cuman untuk pendamping ini memang kita sangat kita berharap agar para pendamping ini memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup terkait dengan pelaksanaan Rembuk RW sehingga bisa dapat mendampingi dan membantu ketua RW dalam penyelenggaraan dari Rembuk RW ini sendiri. Jadi tugas pendamping Rembuk RW pertama mengikuti sosialisasi Rembuk RW. Jadi ini ya tahapan yang sekarang ini memang wajib diikuti oleh seluruh pendamping Rembuk RW. Kemudian setelah mengikuti sosialisasi Bapak Ibu pendamping diharapkan segera berkoordinasi dengan ketua RW dan ketua RT dalam rangka untuk persiapan untuk menggali aspirasi masyarakat terkait persiapan untuk Rembuk RW-nya sendiri. Kemudian yang ketiga mendampingi proses penggalian aspirasi masyarakat. Jadi ini makanya perlu bekal ya para pendamping, perlu tahu infobank, perlu tahu panduan atau pedoman Rembuk RW sehingga apa yang dibutuhkan oleh warga juga bisa disinkron dengan panduan ya. Jadi oh panduannya begini, yang bisa kita usulkan adalah seperti ini gitu ya. Jadi itu harapan kami terkait dengan tugas pendamping. Lanjut, masih ada dua lagi. Yang keempat adalah melaksanakan tugas pendampingan pada saat pelaksanaan Rembuk RW. Ya, tentu saja ya. Jadi tugas utamanya itu adalah ketika melaksanakan pendampingan saat pelaksanaan Rembuk RW. Dan yang terakhir menyusun dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan tugas sebagai pendamping Rembuk RW. Lanjut. Nah, ini untuk ketentuan umum ada beberapa catatan penting ya. Maaf ya, ini agak kurang jelas ininya ya. Jadi catatan penting yang perlu diperhatikan itu pertama, pelaksanaan Rembuk RW 2023 dapat dilaksanakan secara daring maupun secara luring, jadi secara tatap muka ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian usulan yang disampaikan oleh Ketua RW sebagai solusi dari permasalahan di wilayah melalui Rembuk RW dengan melalui template yang telah disediakan. Jadi nanti template ini dari tahun lalu memang cukup banyak perubahannya, nanti akan disampaikan oleh Bu Agi. Tahun ini apa saja template-nya? Nah, ini dengan template itu diharapkan merupakan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kemudian usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2023 dan atau perlu penanganan segera disarankan untuk tidak diinput ke dalam sistem e-musrenbang. Jadi usulan tersebut dapat dibahas dan dapat disampaikan atau dilaporkan melalui kanal-kanal milik Pemprov DKI Jakarta. Atau agar cepat ditangani dengan segera. Kemudian usulan tahun sebelumnya yang belum diakomodir dapat diusulkan kembali pada forum Rembuk RW untuk dijadikan usulan pada tahun 2024. Kemudian dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan tim teknis perangkat daerah dan UKPD dalam melakukan survei dan verifikasi usulan, maka jumlah kegiatan hasil Rembuk RW pada nanti ya Januari yang akan dilaksanakan ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 5 usulan kegiatan per RW, di mana 3 usulan adalah usulan prioritas dan 2 usulan alternatif yang dapat terdiri dari usulan tahun sebelumnya yang belum diakomodir maupun usulan baru. Jadi Bapak Ibu, kalau sebelum-sebelumnya ada usulan yang sangat penting menurut Bapak Ibu perlu dilaksanakan, namun belum terrealisasi dan berdasarkan hasil infobank itu belum terakomodir di tahun 2023, itu dapat diusulkan kembali. Lanjut. Kemudian Ketua RW dapat memberikan masukan kepada
Ketua RW dapat memberikan masukan kepada ketua, maksudnya ketua RT ya, maaf, kepada ketua RW sebagai bahan pertimbangan usulan kegiatan RW. Kemudian seluruh usulan yang dilengkapi dengan, wajib dilengkapi dengan data pendukung yang dipersyaratkan. Jadi pada sistem IMUSrenbang secara otomatis tidak akan dapat menyimpan usulan yang tidak dilengkapi data pendukung. Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan ketika nanti mau menginput usulan, itu data pendukungnya harus disiapkan dulu. Karena kalau tidak nanti tidak akan bisa di-save. Selanjutnya, Ketua RW menentukan urutan prioritas. Jadi Bapak-Bapak Ketua RW, Bapak Ibu Ketua RW akan memimpin untuk menentukan urutan prioritas usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan secara otomatis urutan prioritas kegiatan tidak dapat berulang. Jadi Bapak Ibu, karena memang berikutnya pada tahun ini usulan kegiatan terbatas gitu ya. Jadi tolong benar-benar dibuat urutan prioritasnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, dalam pengusulan kegiatan wajib memperhatikan volume usulan kegiatan yang ada ya. Jadi misal meter lari itu kemudian meter persegi gitu ya, atau meter kubik gitu ya, diperhatikan. Jadi jangan nanti sampai salah menginput gitu ya. Kemudian perangkat daerah pelaksana usulan yang berada pada RW kategori kumuh, nah ini secara otomatis mengikuti ketentuan pada Pergub nomor 90 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas permukiman dalam kawasan pemetaan kawasan permukiman terpadu ya. Jadi yang RW kumuh otomatis itu akan dikerjakan oleh Sudin Perumahan. Kemudian usulan kegiatan yang diteruskan pembahasannya ke Musrenbang Kelurahan merupakan hasil kesepakatan rembuk RW. Jadi yang akan naik ke Musrenbang Kelurahan adalah yang lima usulan tersebut ya. Jadi yang sudah disepakati dan sudah dibuatkan urutan prioritasnya. Selanjutnya, kanal usulan langsung akan dibuka pada fase rembuk RW sampai dengan Musrenbang Kelurahan yang jadwal mengacu pada Ingup E00 yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi E00022 tahun 2022. Lanjut, kemudian ini kondisi khusus atau force majeure. Jadi pada kondisi terjadinya bencana, baik banjir, gempa, kebakaran, ya mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi ya. Kelurahan diwajibkan untuk melakukan fasilitasi pelaksanaan rembuk RW. Nah, kemudian yang kedua, dalam hal RW yang tidak melaksanakan rembuk RW, Ketua RW yang bersangkutan diwajibkan untuk membuatkan berita acara rembuk RW dengan usulan kegiatan nihil atau tanpa usulan kegiatan. Jadi nanti ini nanti formatnya ada ya, nanti ada di lampiran. Nanti kami juga akan men-share secara utuh baik paparan maupun pedoman pelaksanaan rembuk RW ini. Lanjut. Lanjut. Nah, ini tentang syarat dan ketentuan usulan kegiatan. Jadi apa persyaratannya? Nah, ini yang pertama, kegiatan yang dilaksanakan oleh, jadi usulan kegiatan pelatihan yang dapat langsung diusulkan ke perangkat daerah terkait. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin pendamping, kalau yang sebelumnya udah pernah jadi pendamping atau Bapak Ketua RW yang sebelumnya udah menjabat, itu tentu hafal ya bahwa sebagian besar tempet rembuk RW itu adalah merupakan kegiatan pelatihan. Nah, karena kegiatan pelatihan ini dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, maka untuk rembuk RW kali ini tidak lagi masuk ke dalam template. Jadi sehingga Bapak Ibu, ini list ininya ya, list pelatihan-pelatihannya, pelatihan terkait dengan ketenaga kerjaan dengan list seperti ini ya, tata boga, tata busana, tata graha, operator komputer, teknik komputer, kemudian bahasa ya, berbagai bahasa,
kejuruan las listrik, lanjut. Itu semua langsung nanti bisa diusulkan ke PPKD atau PPKI atau PPK las gitu ya. Nanti kalau ada waktu mungkin kami juga akan nanti dari yang PPKD terkait bisa menyampaikan ya cara untuk mendaftar pelatihan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah tempat pendaftaran ya terkait dengan yang tadi disampaikan terkait dengan pelatihan yang sekarang di template sudah tidak ada, tapi bisa langsung mendaftar ke alamat-alamat ini. Lanjut. Selanjutnya adalah usulan kegiatan pelatihan yang dapat langsung diusulkan, usulan kegiatan pelatihan ini ya, pelatihan seni tari Betawi dan seni tari lain. Masyarakat dapat bersurat kepada Sudin Kebudayaan wilayah masing-masing. Jadi untuk pelatihan tari ya, kesenian bisa langsung bersurat ke Sudin Kebudayaan. Kemudian pelatihan kewirausahaan, cukup banyak ya pelatihan kewirausahaan, yaitu pelatihan dasar-dasar perkoperasian, penumbuhan wirausaha industri, pendampingan teknik desain kemasan, pembinaan kewirausahaan UKM, pelatihan diversifikasi, urban farming, pelatihan pengolahan hasil perikanan, pelatihan diversifikasi olah pangan ternak. Ini juga dapat didaftarkan, ada tiga ini ya, ada bisa melalui tiga, bisa melalui aplikasi Jakpreneur dengan alamat sebagai berikut ini ya, terlihat pada layar. Kemudian dapat juga melalui petugas pendamping Jakpreneur di kecamatan masing-masing. Bapak Ibu tentu mungkin sebagian sudah tahu ya, ada pendamping kewirausahaan di setiap kecamatan. Kemudian petugas dinas ketahanan pangan atau penyuluh ya, penyuluh dinas KPKP yang ada di setiap kecamatan. Selanjutnya untuk pelatihan juru sembelih halal atau juleha, ini nanti akan bisa dapat mendaftar dan akan diinformasikan pelaksanaannya kepada Dewan Masjid di wilayah masing-masing. Dan kemudian yang pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, ini Sudin Gulmakar melakukan pemetaan peserta pelatihan berdasarkan titik rawan kebakaran dan akan menginformasikannya kepada lurah untuk jadwal pelatihan. Jadi Bapak Ibu, Sudin Gulmakar akan secara aktif akan menghubungi kelurahan yang dianggap perlu untuk mengikuti pelatihan untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan ini. Lanjut. Selanjutnya adalah usulan kegiatan yang tidak dapat diakomodir melalui rembuk RW. Jadi ini memang tidak bisa di rembuk RW ya. Jadi, ini ada beberapa usulan, yaitu pengadaan HT, kemudian pengadaan seragam Hansip, pengadaan seragam PKK, pengadaan seragam Posyandu dan Posbindu, pembangunan dan atau rehabilitasi kantor RW, pembangunan dan atau rehabilitasi gedung Posyandu, pembangunan dan atau rehabilitasi gedung PAUD, pengadaan sepeda, pembangunan portal, honorarium guru PAUD, kegiatan terkait dengan Karang Taruna, barang-barang untuk kepentingan, keperluan penggunaan pribadi. Kegiatan yang diusulkan melalui kanal lain selain rembuk RW. Jadi untuk yang untuk HT itu ada aturan tertentu, jadi ya tidak sembarangan untuk mengusulkannya karena ada aturan regulasi terkait telekomunikasi. Kemudian untuk kantor RW, gedung Posyandu, gedung PAUD atau seluruh bangunan yang bukan aset Pemprov itu tidak dapat direhabilitasi atau dibangun dengan menggunakan APBD. Kemudian pengusulan yang bukan bersifat untuk kepentingan masyarakat tidak dapat diusulkan. Untuk honor
guru PAUD sudah ada mekanisme tersendiri, yaitu gaji dan tunjangan untuk guru PNS dan melalui mekanisme BOP dengan ketentuan dari Kemendikbud terkait dengan guru PAUD non PNS. Kemudian untuk kegiatan karang tanunana dapat bersurat ke Sudin Sosial atau ke Dinas Sosial. Pihak Dinas dan Sudin Sosial akan berkoordinasi dengan Karang Taruna. Jadi bisa langsung berkoordinasi dengan Sudin Sosial. Lanjut. Berikutnya adalah usulan kegiatan penanganan segera yang tidak dapat diakomodir melalui rembuk RW. Jadi yang kalau penanganan segera seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu tidak diakomodir melalui rembuk RW. Ini contohnya sebagai berikut ya. Perbaikan dan pengecatan kantin, perbaikan pembatas jalan yang rusak di wilayah RW, kemudian perbaikan jalan berlubang, trotoar yang rusak dan saluran, tali-tali dan mulut-mulut air yang mampet di lingkungan atau di jalan lingkungan atau lokal RW ya. Jadi terkait dengan pengurasan-pengurasan itu langsung aja, tidak melalui rembuk RW. Kemudian refungsi saluran dan trotoar yang telah berubah fungsi yang tidak sesuai peruntukannya. Jadi ini juga ya Bapak Ibu ya, kalau tidak sesuai peruntukannya juga tidak bisa diusulkan. Kemudian pohon tumbang dan atau patah di RW. Jadi ini langsung bisa ke Sudin Pertamanan dan Kehutanan. Kemudian pemangkasan ranting yang menutupi rambu lalu lintas. Nah ini juga sama ya, ini bisa langsung juga disampaikan. Pembabatan rumput semak di wilayah RW. Pengambilan pot-pot rusak, pelaporan segera penebangan pohon, pembersihan timbunan sampah liar, pohon pengurasan saluran PHB, pembersihan coretan-coretan dan pembersihan jalan, itu semua adalah lanjut. Seperti ini ya, penanganan penerangan jalan umum itu juga bisa langsung ya, tidak perlu melalui rembuk RW. Penggantian kerusakan lampu juga, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, di paparan lengkap nanti kami akan bagikan. Lanjut. Kemudian usulan kegiatan pada rencana kerja kelurahan atau perangkat daerah lain yang tidak disarankan untuk tidak diusulkan pada rembuk RW. Yaitu, jadi ini jangan sampai juga diusulkan pada rembuk RW ya. Biaya operasional RT/RW, uang kehormatan LMK, uang operasional Jumantik dan Pusyandu, makanan tambahan penyuluh, honorarium forum kewaspadaan dini masyarakat, dan pengadaan alat kebersihan. Karena ini pengadaan alat kebersihan sudah dianggarkan di kelurahan masing-masing. Kemudian pengadaan peralatan kebersihan juga sama, dan usulan gerobak sampah juga itu bisa langsung ke Sudin Lingkungan Hidup. Kemudian usulan kegiatan yang tidak disarankan tidak diusulkan karena ini membutuhkan kajian atau pertimbangan teknis ya. Jadi misalnya pengecatan marka jalan, pengecatan zebra cross, pembangunan guardrail, zona selamat sekolah, pengecatan marka jalan, dan termos plastik kuning gitu ya. Nah ini Ketua RW dapat berkoordinasi ke lurah untuk bersurat ke UKPD terkait. Nah ini Bapak Ibu lanjut. Nah ini terkait dengan usulan kegiatan terkait hibah ya, hibah barang ke masyarakat. Nah ini perlu dilengkapi surat permohonan, proposal, dan dokumen administrasi sesuai dengan Pergub 35/2021. Jadi ini untuk pemberian alat yang diperlukan ya, yang merupakan hibah, pemberian alat peraga edukasi, perbaikan lapangan olahraga, pemberian peralatan kesenian, pemberian peralatan olahraga, dan usulan sejenisnya. Jadi ini ada ketentuan terkait hibah. Lanjut. Ini ketentuan terkait hibah ini dapat dilihat di sini ya. Mungkin saya tidak bacakan satu persatu ya karena cukup banyak. Itu sesuai dengan Pergub 35/2021. Lanjut. Untuk yang selanjutnya, persiapan rembuk RW. Lanjut. Nah ini mungkin kita lanjut aja ya, ini untuk Bapeda sifatnya menyiapkan pedoman dan sistem. Lanjut.
Kemudian Suban Peko, lanjut. Suban Peko melaksanakan sosialisasi seperti sekarang ini, juga menyiapkan peraturan ini ya, SK-SK wali kota terkait dengan pelaksanaan rembuk dan musrenbang. Kemudian lanjut. Untuk wali kota, karena kita waktunya singkat ya, jadi untuk wali kota juga ini terkait dengan penetapan-penetapan SK ya, SK wali kota. Kemudian camat juga sifatnya memantau kelurahan dalam pelaksanaan rembuk RW. Lanjut. Mungkin saya sampaikan terkait lurah aja ya. Jadi karena lanjut lagi sampai ke lurah. Ini lurah melaksanakan sosialisasi rekrutmen pendamping, melakukan verifikasi pendamping, serta memberikan nama Bapak Ibu kepada Suban Peko. Kemudian juga menyusun jadwal pelaksanaan rembuk RW. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika menentukan jadwal rembuk RW perlu berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Kemudian menetapkan tim pendukung pelaksanaan rembuk RW. Lanjut, untuk selanjutnya adalah tugas ketua RW ya dalam persiapan rembuk RW. Sebagian sudah dilaksanakan ya, memilih melakukan dan mengirimkan nama pendamping. Kemudian menetapkan tim penyelenggara rembuk RW. Jadi ini cukup penting ya, menetapkan tim penyelenggara rembuk RW dan dilaporkan ke pihak kelurahan. Kemudian nanti sebelum rembuk RW, kami nanti akan membagikan informasi pembangunan yang isinya adalah usulan-usulan rembuk RW sebelumnya yang sudah tahun 2022 dan 2023 yang nanti apakah statusnya sudah diakomodir atau belum direalisasi. Nanti kami akan bagikan sebelum rembuk RW, kira-kira akhir Desember. Kemudian nanti info bank itu perlu dipelajari juga oleh ketua RW dan pendamping ya. Kemudian juga menyiapkan user ID para ketua RT. Nah, selanjutnya tugas pendamping rembuk RW mempelajari info bank, mempelajari mekanisme pelaksanaan rembuk RW, berkoordinasi dengan pihak kelurahan, RW dan RT. Kemudian membantu RW ya dalam menyiapkan user ID untuk RT. Nah, ini untuk tim penyelenggara rembuk RW juga seperti berikut ya, mempelajari mekanisme dan mempersiapkan sarana prasarana pelaksanaan rembuk RW. Lanjut kita ke sosialisasi rembuk RW. Maaf ya Bapak Ibu ya, nanti mungkin ini karena waktu kita terbatas, saya jadi sebagian yang saya hanya meng-highlight yang penting-penting saja. Kemudian sosialisasi rembuk RW. Sosialisasi. Back. Ya, lanjut. Yang bapedanya Suban Peko ini ya, dilewat saja. Ya, kita ke lurah aja, ke lurah. Kalau Suban Peko kan tugasnya menyiapkan, salah satunya menyiapkan info bank. Ini untuk tugasnya lurah mengikuti, menginformasikan user ID kepada ketua RW, kemudian menyampaikan informasi hasil sosialisasi rembuk RW bila terdapat ketua RW dan pendamping rembuk RW yang berhalangan. Jadi kalau misalnya ketua RW yang berhalangan mengikuti sosialisasi, dapat berkoordinasi dengan pihak kelurahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ketua RW tugasnya mengikuti sosialisasi seperti saat sekarang, menginformasikan user ID dan password para ketua RT, mempelajari info bank dan usulan masyarakat yang belum diakomodir pada tahun sebelumnya. Lanjut. Untuk ketua RT juga ya, sama ya, mempelajari info bank dan mempelajari mekanisme pelaksanaan musrenbang melalui sistem e-musrenbang.
Nah ini pendamping ya, untuk pendamping Bapak Ibu sekalian, selain mengikuti sosialisasi, mempelajari info bank, membantu ketua RW dalam melakukan sosialisasi kepada ketua RT dan warga. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, tugasnya membantu Pak RW dalam mensosialisasikan kepada RT dan warga terkait dengan rembuk RW. Lanjut. Untuk pelaksanaan rembuk RW, ini lanjut aja, langsung aja ke ini ya, ke lurah aja ya, ke lurah. Nah, untuk lurah, selain mengoordinasikan pelaksanaan rembuk RW, mengikuti proses rembuk RW, membantu tugas pendamping dan memfasilitasi konsultasi teknis pelaksanaan rembuk RW. Jadi ini pihak kelurahan wajib hadir ketika pelaksanaan rembuk RW. Lanjut. Kemudian untuk tugas RW ketika pelaksanaan rembuk RW bersama kelurahan dan pendamping memastikan terlaksananya inventarisasi permasalahan, pemilihan usulan kegiatan, dan pengecekan ke lapangan jika dibutuhkan. Verifikasi seluruh usulan yang diajukan oleh ketua RT termasuk data pendukung ya. Kemudian tugas ketua RW adalah memimpin pelaksanaan rembuk RW. Kemudian memastikan keterwakilan seluruh pemangku kepentingan tingkat RW dan dalam forum rembuk RW. Kemudian mengambil keputusan dalam forum rembuk RW. Jadi nanti Bapak Ibu Ketua RW yang memutuskan terkait dengan urutan prioritas 1 sampai prioritas 5. Kemudian melaporkan hasil pelaksanaan rembuk RW kepada Wali Kota melalui Subanpeko. Lanjut, untuk Ketua RW, selain melakukan pemilahan usulan kegiatan tahun sebelumnya yang belum diakomodir sesuai dengan prioritas, juga sama ya, melakukan inventarisasi permasalahan yang ada di RT masing-masing. Kemudian mendampingi Ketua RW dan tim teknis dalam pengecekan lapangan. Jadi Bapak Ibu, karena memang yang paling tahu lapangan adalah Ketua RT dan Ketua RW, jadi untuk melakukan pendampingan kepada UKPD teknis ya terkait dengan pengecekan lapangan. Kemudian juga melakukan input usulan kegiatan beserta dokumen pendukungnya ke dalam sistem e-Musrembang sesuai dengan prioritas pembangunan tingkat RW dan mengikuti berpartisipasi aktif dalam forum rembuk RW. Nah ini ya pendamping, tugas pendamping dalam pelaksanaan rembuk RW, menyusun daftar permasalahan serta usulan, mendampingi ketua RW dan tim teknis dalam pengecekan lapangan, kemudian memandu pelaksanaan rembuk RW. Jadi Bapak Ibu mendapat tugas untuk memandu pelaksanaan rembuk RW, membantu Bapak Ibu Ketua RW. Kemudian memberi masukan kepada ketua RT dan atau ketua RW dalam memilih standar usulan kegiatan atau template rembuk RW. Jadi mana yang cocok, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nanti diharapkan pendamping dapat membantu ketua RW dan ketua RT. Dan memberikan pendampingan bagi para ketua RW dan RT dalam melakukan input. Ini ya, jadi dalam melakukan input pun dibutuhkan bantuan dari para pendamping. Dan selain itu menyusun laporan ya. Lanjut. Nah, ini adalah tim penyelenggara rembuk RW. Ini tim penyelenggara ini dibentuk oleh ketua RW mengundang dan melibatkan peserta rembuk RW ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengundang peserta rembuk RW yang terdiri dari semua unsur ya, ketua RW, pengurus RW, LMK, ketua RT, anggota DPRD jika ada, kemudian perwakilan organisasi perempuan, forum anak dan remaja setempat, unsur tokoh agama dan tokoh ini ya, tokoh masyarakat. Kemudian juga perwakilan dari disabilitas. Tim pendukung pelaksana rembuk RW yang telah ditetapkan oleh kelurahan. Kemudian juga menginformasikan daftar hadir secara daring ya dan mendokumentasikan seluruh pelaksanaan rembuk RW. Dan yang terakhir adalah forum, tugas forum rembuk RW ya. Lanjut. Jadi volume rembuk RW ini dapat dibagi dua sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dianggap perlu itu ada forum pra rembuk RW.
Dan yang kedua, forum Rembuk RW-nya. Jadi yang dianggap perlu, yang sesuai kebutuhan itu adalah yang pra Rembuk RW ya. Kalau Rembuk RW-nya kan sendiri memang harus dilaksanakan. Kemudian ini ya, menyusun prioritas. Ketua tim menyiapkan berita acara sesuai kesepakatan ya, dan selanjutnya ini lengkapnya bisa di nanti kami akan share bahannya. Nah terakhir, nanti Bapak Ibu, seperti tahun sebelumnya itu nanti ada lampir apa dokumen-dokumen yang perlu diupload ya. Jadi ada usulan ini ya, informasi pembangunan lanjut. Jadi berita acara Rembuk RW, daftar hadirnya, kemudian berita acara bagi RW yang tidak melaksanakan rembuk beserta formnya yang isinya nihil. Dan itu ya, udah cukup ya. Jadi ada nanti lampirannya, ada 5 lampiran yang harus dilengkapi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup ya. Mungkin Bapak Ibu tidak cukup puas ya, nanti bisa dilengkapi dengan tanya jawab dan juga nanti bisa dilihat dalam file yang kami akan bagikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani atas paparannya. Bagi Bapak Ibu pendamping maupun Ketua RW dan LMK, materi pada hari ini dapat diunduh pada link bit.ly. Untuk yang di Zoom sudah tercatat di chat Zoom, sudah juga kami bagikan ke grup PR RW. Silakan untuk dapat mengakses di bit.ly materi sosialisasi Rembuk RW. Kemudian materi berikutnya adalah tentang template Rembuk RW tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Frisia Soraya Magita. Template Rembuk RW pada tahun ini mengalami penurunan jumlah ya. Nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Ibu Frisia Soraya Magita. Kepada Ibu Frisia, dipersilahkan. Tes. Izin buka masker ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih semangat ya Bapak Ibu ya, sedikit lagi nih. Sekarang kita masuk ke materi template Rembuk RW. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ani terkait pedoman pelaksanaan Rembuk RW tahun 2023. Sekarang saya akan menjelaskan tentang template atau apa-apa saja yang bisa dipilih di dalam sistem Musrenbang. Next. Udah next. Belum ya, agak ini nih. Oke. Nah, untuk tahun 2023 ini cukup lumayan berbeda dari tahun ini ya, Bapak Ibu ya, pelaksanaan tahun ini. Jadi tahun ini itu prioritas pembangunannya ada 9, tetapi untuk di tahun depan, di tahun 2023, prioritas pembangunannya ada 7. Jadi ada yang pertama infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur kawasan permukiman, kemudian infrastruktur konektivitas, kemudian pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat, yang nomor 5 pelatihan ketenaga kerjaan, kemudian penyediaan barang untuk kesehatan masyarakat, dan penyediaan barang untuk sarana pendidikan dan kebudayaan. Nah, tahun ini atau Rembuk RW sebelumnya, template-nya untuk Kota Jakarta Timur itu 86. Nah, tahun ini cukup lumayan berkurang menjadi hanya 38 template. Nah, kita lihat ya satu-satu apa saja template-template yang ada. Kita mulai dari prioritas pembangunan yang pertama, yaitu infrastruktur jalan, itu terdiri dari 4 template, yaitu pemasangan cek lalu lintas, pembangunan pencahayaan kota, peningkatan perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang, kemudian peningkatan perbaikan jembatan antar kampung atau JAK. Nah, ini detailnya satu persatu, mungkin saya nggak baca secara detail ya, nanti kan materinya juga sudah di-share baik secara online maupun di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu. Yang pertama, pemasangan cermin lalu lintas, ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu pengadaan dan pemasangan cermin lalu lintas, tiang dan pondasi. Nah, ini syarat dan ketentuan yang di-highlight adalah nanti yang di-input adalah jumlah unitnya.
kemudian agar diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan. Jadi nanti dilihat apabila memang lokasinya perlu sekali, ini harus bisa diusulkan. Kemudian jangan mengusulkan pemasangan pada ruas jalan yang belum diserahkan kepada Pemprov. Ya. Dan yang keenam, jika penggantian, jadi bisa pemasangan ataupun bisa penggantian. Kalau penggantian dimungkinkan selama kondisi cermin yang ada sudah tidak layak dan daerah tersebut rawan kecelakaan. Jadi tidak hanya memasang tapi mengganti juga, tapi yang sudah tidak layak ya. Dan ini terhadap semua usulan Bapak Ibu, nantinya akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh suku dinas perhubungan masing-masing wilayah. Lanjut nomor dua, yaitu pembangunan pencahayaan kota pada jalan lokal dan lingkungan MHT atau orang. Ini syarat dan ketentuan usulannya, khusus untuk jalan dengan lebar lebih dari 1,5 meter. Jadi jalan yang dibuat 1,5 meter tidak bisa diusulkan pembangunan pencahayaan kota pada jalan lokal lingkungan MHT orang. Kemudian syarat dan ketentuan lainnya, jika ada lampu PJU existing, tipe lampu PJU existing tersebut bukan lampu LED nanti yang dipasang ya. Kemudian harus tersedia tiang PLN di jalur pemasangan lampu PJU sebagai tempat pemasangan lampu PJU menggunakan stang apabila tidak ada tiang. PLN dapat memakai tiang tancap. Kemudian ini terhadap seluruh usulannya tetap akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh suku dinas Bina Marga. Dan ini yang nomor 6 ya, lokasinya bisa di semua RW kecuali sebagaimana diatur dalam Pergub 90 yang capcip itu. Lanjut, nomor 3, template yang ketiga adalah peningkatan perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang. Nah ini sama, lokasi di semua RW kecuali yang dalam Pergub 90 Bapak Ibu ya. Kemudian jalan yang diperbaiki lebarnya lebih dari 1,5 meter, lebih atau sama dengan 1,5 meter. Kemudian prioritas pada lokasi yang belum pernah mengalami perbaikan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, syarat dan ketentuan lainnya bisa dibaca. Lanjut, nomor 4 di prioritas bangunan infrastruktur jalan itu ada peningkatan atau perbaikan jembatan antar kampung. Ini nanti jumlahnya juga unit ya nanti yang bisa diinput. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada jembatan alternatif lain yang layak di sekitar lokasi. Jadi ini bisa diusulkan. Kemudian merupakan akses utama penyeberangan antar kampung. Lalu tetap sama seperti yang lainnya, ini akan di penelitian lebih lanjut oleh suku dinas Bina Marga dan lokasinya tetap bisa semua RW kecuali sebagaimana dalam Pergub 90. Lanjut. Ya, kita lanjut ke prioritas pembangunan yang kedua, yaitu infrastruktur kawasan permukiman. Nah, di sini ada pembangunan lapangan olahraga basket, perbaikan lapangan olahraga voli, perbaikan futsal, bulu tangkis, basket, kemudian pemasangan atap, pemasangan jaring pengaman, dan peningkatan perbaikan saluran drainase. Nah, yang pertama ini pembangunan lapangan olahraga basket. Jadi, kalau Bapak Ibu mau mengusulkan pembangunan lapangan olahraga basket, ini lahannya yang berupa tanah kosong ya Bapak Ibu, dari DO-nya, deskripsi usulan kegiatan. Kemudian syarat dan ketentuannya bisa dibaca, yang penting adalah diprioritaskan pada lahan milik Pemprov DKI atau memiliki perjanjian penggunaan lokasi dengan Pemda. Kemudian prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraganya sudah parah. Kemudian, nah ini nomor 7 ya, usulan yang masih berupa tanah kosong agar mengusulkan pembangunan lapangan olahraga, dan nomor 8, usulan yang sudah berupa lapangan olahraga agar mengusulkan perbaikan. Ya Bapak Ibu ya, lanjut. Yang nomor 2, ini perbaikan lapangan olahraga voli. Lanjut dulu mungkin, nanti syarat dan ketentuannya. Nomor 3, perbaikan lapangan olahraga futsal. Lanjut. Perbaikan lapangan olahraga bulu tangkis dan perbaikan lapangan olahraga basket. Nah ini keempat ini sebenarnya syarat dan ketentuannya sama, yaitu diprioritaskan pada lahan milik Pemprov DKI tetap atau memiliki perjanjian penggunaan lokasi dengan Pemda. Kemudian prioritas pada lokasi yang kondisi lapangan olahraga sudah parah. Kemudian sama harus mekanisme hibah ya Bapak Ibu, jadi tetap harus ada proposal dengan melampirkan surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya.
Kemudian jika memang perlu perbaikan, maka yang diusulkan adalah perbaikan seperti tadi ya, bukan pembangunan. Lanjut. Nah ini pemasangan jaring pengaman olahraga, lapangan olahraga. Jadi ini sama diprioritaskan pada lahan milik Pemda dan prioritas pada lokasi yang kondisi lapangannya sudah parah. Nah ini kemudian nanti yang diisi juga jumlah unit yang akan diperbaiki. Sama seperti tadi perbaikan lapangan olahraga, nanti yang diinput adalah jumlah unit, bukan luas lapangan olahraganya ya. Lanjut. Nah ini pemasangan atap lapangan olahraga. Nah ini juga masih ada template ini. Kemudian mungkin ada yang beda. Dia lahannya merupakan aset Pemda harus, kemudian berada pada lingkungan padat dan bukan berada pada zona hijau atau taman. Nah, kalau misalnya dia tidak berada pada lingkungan padat dan bukan berada pada zona dan berada pada zona hijau atau taman, tidak boleh diusulkan ya. Kemudian prioritas pada lokasi yang kondisi lapangannya sudah bagus. Jadi kalau mau masang atap ini lokasi kondisi lapangannya itu harus sudah bagus dulu. Jadi agar bisa mengusulkan pemasangan atap. Jadi kalau emang kondisi lapangan masih jelek, mungkin jangan diusulkan atap dulu, tapi usuli dulu perbaikan lapangan olahraganya. Kemudian bukan lapangan RPTRA dan tidak digunakan untuk lahan parkir. Lanjut, ini di prioritas infrastruktur kawasan permukiman yang terakhir, ada peningkatan garis perbaikan saluran drainase atau saluran mikro sampai dengan PHB. Jadi ini lokasinya di semua RW kecuali dalam Pergub 90, kemudian panjang saluran itu dihitung dari panjang saluran yang diusulkan untuk dibangun. Jadi kalau peningkatan perbaikan saluran ini nanti yang dihitung adalah panjangnya, jadi meter larinya. Kemudian prioritas pada lokasi yang salurannya sudah rusak parah. Lanjut. Nah, lanjut kita ke prioritas pembangunan yang ketiga, yaitu infrastruktur konektivitas. Ada empat, pemasangan rambu lalu lintas, tiang pipa galvanis, kemudian pembangunan pagar pengaman jalan, pemasangan pita penggadu, dan pemasangan speed bump. Next. Nah ini pemasangan rambu lalu lintas, itu nanti jumlah unit juga, nanti akan dilakukan penelitian oleh Suku Dinas Perhubungan, kemudian pembangunan pagar pengaman jalan yang kedua. Harus tahu panjang jalan yang akan dipasang pagar pengaman itu sepanjang apa, kemudian usulannya juga akan disurvei lagi oleh Suku Dinas Perhubungan. Kemudian yang ketiga, pemasangan pita penggadu itu syaratnya panjang speed trap dipasang sepanjang dengan lebar jalan, kemudian melampirkan surat persetujuan warga. Jadi kalau dipasang ini harus ada surat persetujuan warga. Lanjut nomor 4. Next, pemasangan speed bump. Speed bump juga syaratnya adalah digunakan pada jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan lebih dari 10 km/jam. Ini syarat-syarat dan ketentuannya nanti minta tolong diperhatikan ya Bapak Ibu untuk sebelum mengusulkan apa-apa yang dipilih. Lanjut. Prioritas pembangunan 4, pelatihan keterampilan pemberdayaan masyarakat itu ada 2. Lanjut aja. Nah yang pertama, pelatihan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusbanglat PPAPP. Itu data calon peserta nanti diinput. Kemudian, nah ini kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang ditetapkan. Itu ada 3 hari. Kemudian peserta yang mendaftar harus merupakan kader aktif dan lembaga-lembaga lainnya yang diusulkan dari setiap wilayah kota. Jadi ini syarat dan ketentuannya Bapak Ibu. Lanjut, yang kedua adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nah ini jumlah peserta pelatihan per RW maksimal 5 orang, nanti dari RW itu akan digabungin dengan peserta total 20 orang per kelurahan, nanti latihannya rame-rame gitu. Peserta merupakan kader penanggulangan bencana. Lanjut. Nah, prioritas kelima, pelatihan ketenaga kerjaan. Ada 5. Lanjut. Ini pelatihan SIM-A, masih ada ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini syaratnya kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode yang ditetapkan. Kemudian yang nomor 3, calon peserta adalah para pencari kerja, diutamakan yang belum bekerja dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Kemudian pelatihan satpam yang nomor 2 itu sama kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan selama periode dan calon peserta adalah pencari kerja juga. Dan yang nomor 4 ini perbedaannya dengan yang SIM A adalah minimal pendidikan SLTA, tinggi minimal wanita
55 dan pria 160. Kemudian ada batas usia juga, minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun. Nah, kedua pelatihan ini nanti akan dilaksanakan oleh Sudin Tenaga Kerja. Lanjut. Nah, ini kemudian di pelatihan ketenaga kerjaan ada pelatihan peningkatan kompetensi guru PAUD, ada tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat mahir. Jadi kalau perbedaannya di sini hanya jumlah harinya. Jadi kalau yang tingkat dasar itu 6 hari, kemudian berusia maksimal 50 tahun, pendidikan minimal SMA. Kemudian yang kalau lanjutan itu 8 hari. Kemudian itu wajib memiliki, kalau yang mau ikut lanjutan, wajib memiliki ijazah tanda kelulusan diklat PAUD tingkat dasar. Lanjut, yang satu, tingkat mahir, nah ini sama juga. Kemudian kalau yang mahir ini wajib memiliki ijazah tanda kelulusan diklat PAUD tingkat dasar dan lanjutan. Nah, yang melaksanakan ini berbeda, kalau tahun kemarin itu adalah P3 PAUD, tahun ini dilaksanakan di P4 namanya sekarang, P4 di Jakarta Timur, di sebelahnya RSKD Duren Sawit lokasinya. Lanjut. Yang keenam, masih dua ya, penyediaan barang untuk kesehatan masyarakat. Lanjut. Ada kursi roda dewasa, kursi roda anak, tongkat walker, kaki tiga. Lanjut. Tongkat netra, hearing aid, dan ini yang baru, penyediaan alat bantu penunjang kaki palsu. Jadi semuanya itu diperuntukkan bagi disabilitas maupun lanjut usia atau anak-anak yang berKTP dan berdomisili di DKI Jakarta. Mungkin syaratnya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, masih sama seperti tahun lalu. Lanjut. Kemudian ada juga pengadaan peralatan olahraga permainan lainnya. Ini adalah untuk kelompok dengan melampirkan proposal dan surat pernyataan. Jadi nanti dikasihnya bukan sebanyak ini ya, bukan dari bola voli, bola kaki, bola futsal, ini enggak. Jadi nanti disesuaikan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan hasil survei. Kemudian yang ini juga enggak kalah banyak yang minta adalah pengadaan peralatan tenis meja. Itu untuk kelompok dengan melampirkan proposal, surat pernyataan, dan lokasi untuk bermain tenis meja. Lanjut. Nah, ini prioritas pembangunan yang terakhir, penyediaan barang untuk sarana pendidikan dan kebudayaan. Lanjut. Yang pertama, pengadaan buku bacaan dan atau rak buku bacaan. Jadi ini Bapak Ibu bisa mengusulkan bukunya maupun buku beserta raknya gitu. Jadi raknya untuk menyimpan buku-buku koleksi perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu harus melampirkan juga surat permohonan dari pengelola yang di dalamnya memuat data pemohon, alamat, dan lain sebagainya. Dan diperuntukkan untuk taman bacaan masyarakat, pojok baca, perpustakaan masjid, RPTRA, dan lain-lain yang dapat meningkatkan minat baca. Kemudian yang kedua, rak buku tidak digunakan untuk penempatan selain buku bacaan. Ini syaratnya ya. Kemudian ini yang gak kalah pentingnya juga pengadaan alat musik marawis, rebana, dan hadro. Nah, ini untuk sangga komunitas seni majelis taklim yang berKTP di DKI Jakarta. Syaratnya seperti ini. Nah, perbedaannya dari tahun lalu adalah tidak perlu proposal kalau di syarat dan ketentuannya, hanya mencantumkan surat permohonan yang di dalamnya memuat nama, nomor aktif yang dapat dihubungi, dan peruntukannya. Lanjut. Nah, yang ada dua terakhir nih dari Sudin Pendidikan adalah ada APE Indoor. APE Indoor paketnya terdiri dari beberapa macam. Kemudian ini harus ada proposal. Kemudian untuk PAUD yang memiliki izin dari PTSP dan sudah terdaftar di Dapodik. Lanjut yang terakhir, penyediaan APE Outdoor, ini untuk yang di luar. Paket APE Outdoornya berisi perosotan, jungkitan, dan lain sebagainya. Dan sama seperti indoor, itu proposal permintaan APE harus ada. Kemudian PAUD-nya yang terdaftar juga di Dapodik. Next. Ya, sekian mungkin template-template yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu dalam rembuk RW tahun depan. Mohon maaf jika banyak ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih kepada Ibu Frisia Soraya atas pemaparannya. Ini pendamping masih pada semangat ya mengikuti ya, atau udah mulai agak doyong soalnya saya lihat-lihat nih yang di sebelah kanan nih. Jadi kita lihat ya, template ini ternyata mengalami penyusutan dan saya lihat dia udah banyak yang mencatat. Apabila ada pertanyaan, nanti di akhir sesi akan kita buka pertanyaan baik melalui online maupun yang hadir tatap muka ya. Kemudian kita mau mendengar pemaparan materi. Kalau tadi mendengarkan, pelatihan-pelatihan ini ternyata udah nggak ada ya.
kemana nih pelatihan-pelatihan ini? Apakah masih boleh diakomodir atau seperti apa? Maka kami mengundang kepada PPKD, PPKKPL maupun PPKKPI untuk menyampaikan bagaimana nih kalau misalnya ada warga masyarakat yang ingin melakukan mendaftar pelatihan. Caranya kemana nih? Karena sudah tidak termasuk dalam template ya. Boleh kepada PPKKPL, Ibu Olivia untuk menyampaikan gimana nih cara daftarnya para masyarakat untuk mendapatkan pelatihan. Kami persilakan. Untuk video sosialisasi nanti akan kami lampirkan di dalam materi. Materi bisa di-scan melalui barcode yang ada di depan ataupun melalui chat Zoom dan di grup PRRW. Mungkin sepatah dua kata Bu Olive, bagaimana nih untuk masyarakat yang mau mengikuti pelatihan? Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Olivia dari Pusat Pelatihan Kerja khusus pengembangan LAS. Kami beralamat di Jalan Condet Raya nomor 25. Pada sore ini, siang ini, sebenarnya pada siang menjelang sore ini, saya ingin memberitahukan program pelatihan yang diadakan di tempat kami di tahun 2023. Tempat kami itu kebetulan hanya menyediakan keterampilan LAS. Dari sini kita bisa ngelihat kita punya berbagai macam pelatihan LAS, dari LAS plat, LAS pipa, LAS bawah air, pelatihan untuk welding inspector, serta pelatihan MTU, Mobile Training Unit. Kalau untuk pelatihan LAS, pelatihan LAS pipa dan pelatihan LAS plat, itu jangka waktunya sekitar 4 bulan, dan nanti di akhir pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP. Jadi sertifikat ini bisa digunakan oleh para alumni peserta pelatihan untuk mencari kerja atau diharapkan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Mungkin dia bisa buat bengkel LAS, dia bisa berwirausaha dengan keterampilan LAS-nya. Lalu untuk pelatihan MTU, Mobile Training Unit, ini kami adakan di lokasi Bapak Ibu, bisa di kelurahan atau di kecamatan. Jadi warga Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti pelatihan LAS tidak harus ke tempat kami, tapi kami bisa mendatangi lokasi Bapak Ibu sekalian. Untuk pelatihan LAS MTU ini, mungkin dari kelurahan atau kecamatan bisa bersurat kepada kami jika ada warganya yang tertarik untuk ikut pelatihan LAS. Minimal 10 orang dan durasinya itu selama 1 bulan. Untuk pelatihan MTU juga mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP. Lalu kami juga punya pelatihan LAS bawah air. Jadi pelatihan LAS bawah air ini banyak yang nyari kebetulan untuk perusahaan-perusahaan energi, lalu di pelabuhan, tapi diharapkan untuk kelas bawah air ini memiliki keterampilan dasar LAS atau pernah punya pengalaman di bidang LAS sebelumnya. Lalu yang pelatihan welding inspector, ini jangka waktunya 1 bulan, lalu syaratnya khusus untuk welding inspector ini harus lulusan, diharapkan lulusan D3 teknik, karena dia harus menguasai trik-trik atau skill untuk melihat suatu hasil LAS itu memenuhi standar atau tidak. Sementara untuk pelatihan LAS lainnya, kami tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan. Yang penting itu pokoknya dia punya fotokopi, berdomisili di Jakarta, ber-KTP DKI Jakarta, minimal 17 tahun. Lalu syarat-syarat lainnya bisa dilihat di flyer ini. Kalau misalnya ada
pendamping atau dari kelurahan atau kecamatan yang membutuhkan flyer, nanti ini bisa kami kirimkan lewat WA, jadi juga bisa di-share ke warganya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Olive. Jadi nanti untuk informasi pelatihan akan kami sampaikan melalui koordinator pendamping, grup koordinator pendamping, kontak person dan caranya ya, nanti flyernya juga akan kami sampaikan melalui grup koordinator pendamping. Untuk selanjutnya kami ajak dari PPKPI, perwakilan dari PPKPI untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait pelatihan-pelatihan apa saja sih yang sebenarnya diakomodir bisa tahun berjalan loh, dan ini sertifikasinya BNSP dan itu dipakai di dunia kerja ya. Kepada Bapak Faiz, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, para pejabat di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur yang saya hormati, para camat, lurah, pendamping yang saya hormati juga, serta para warga semua. Perkenalkan kami dari Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri, yaitu salah satu UPT, unit pelaksana teknis, sama seperti tadi Las Condet, yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi. Yang mana tugas pokok dan fungsi utama dari kami adalah memberikan bekal keterampilan, kompetensi bagi para pencari kerja sehingga mereka memiliki skill, memiliki kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Selain memberikan pelatihan, kami juga memberikan sertifikasi. Jadi kalau ikut pelatihan bukan hanya mendapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga kami, dari PPKPI, tapi juga insya Allah bisa mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Itu sebuah badan yang berada langsung di bawah Presiden yang mensertifikasi, memberikan pengakuan terhadap skill kompetensi. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan berupa penempatan. Jadi semua alumni kami, kami usahakan untuk bisa kami tempatkan di perusahaan. Kami tidak menjamin, tapi kami berusaha menempatkan seluruh alumni kami, menginformasikan, memfasilitasi proses rekrutmen untuk bisa bekerja di perusahaan. Walaupun hasil akhirnya tetap dari perusahaan ya, Bapak Ibu. Tapi kita berusaha memfasilitasi hal tersebut. Nah, di tahun 2023 ini, PPKPI memiliki 58 paket pelatihan reguler yang terdiri dari 21 kejuruan. Ada AC sentral. Nah, AC sentral itu AC yang di gedung-gedung, Pak, seperti ini. Ini Bapak lihat, nggak ada indoor atau outdoor-nya, dia ada ininya, ada ducting-ductingnya di dalam. Nah, ini AC seperti ini, untuk di gedung-gedung perkantoran. Berikutnya ada AC tata udara. AC tata udara ini juga bukan AC rumahan, AC split atau seperti itu. Ini adalah AC cold storage. Kalau Bapak biasa ke pelabuhan atau ke pasar induk, tuh yang AC-AC mungkin ruangan AC-nya sebesar ruangan ini kali, pendinginannya. Untuk biasanya frozen food. Nah, biasanya untuk pengiriman di kapal-kapal itu biasanya menggunakan cold storage seperti ini. Jadi kalau AC rumahan, kulkas itu hanya sebagian kecil saja, pasti bisa. Berikutnya ada administrasi perkantoran. Nah, ini mungkin yang biasalah, ada admin di kantor-kantor. Berikutnya ada akuntansi, kita di sana belajar salah satunya Myobi, aplikasinya untuk akuntansinya. Berikutnya ada bahasa Inggris, itu conversation fokusnya, ada bahasa Korea juga mulai tahun depan, ini baru. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Berikutnya ada CNC. Di CNC ini computer numerical control. Jadi kalau Bapak mungkin tahu, Bapak Ibu mesin bengkel bubut. Tahu bengkel bubut? Nah, itu seperti itu, cuma dia sudah komputerisasi. Jadi nggak lagi digerakkan secara manual, tapi kita bikin program, nanti tinggal pencet, jadi produknya. Ini biasanya diaplikasikan di pabrik-pabrik. Berikutnya ada desain grafis. Ini untuk membuat desain mulai dari pamflet, banner, sampai buat mug, topi, pin, dan lain-lain. Di baju, kaos juga.
Berikutnya ada elektronika industri. Nah, ini banyaknya main di PLC, Programmable Logic Control. Pemrograman juga. Jadi untuk ngontrol lift, untuk ngontrol traffic light, itu adanya di elektronika industri. Berikutnya ada elektronika komunikasi. Nah, elektronika komunikasi ini fokusnya ada di handphone, smartphone. Jadi belajar handphone, smartphone, baik hardware maupun software. Jadi bisa menjadi teknisi nih, bisa peluang untuk bisa berwira usaha. Berikutnya ada gambar konstruksi bangunan, ada gambar konstruksi mekanik, ada jaringan komputer, ada juga las listrik, ada juga listrik, listrik di bangunan, ada juga multimedia, ada otomotif, sepeda motor, ada kendaraan ringan, roda empat, ada juga programming, ada tata busana, dan ada teknologi mekanik yang tadi bubut. Nah, selain reguler, kita juga ada 9 yang MTU, yang mobile training unit, yang sudah kita mendatangi masyarakat. Kejuruannya ada desain grafis, ada las, ada operator komputer, ada tata busana, ada teknisi komputer, ada pendingin, sepeda motor, tata boga, dan tata rias. Kalau reguler, nanti ada linknya, Bapak-Ibu semua masyarakat bisa mendaftar. Kalau yang MTU harus bersurat. Silahkan bersurat dari lingkungan, dari Karang Taruna, dari DKM, musola, masjid, atau organisasi kemasyarakatan lainnya dengan menyertakan 10 orang peserta dan tempat yang siap untuk pelatihannya. Next. Jadi nanti bisa disampilkan linknya, Pak. Next. Persyaratannya mudah, hanya KTP atau ke DKI atau domisili DKI, pas foto, dan ijazah terakhir. Nah, nanti linknya silakan, Pak. Lanjut, satu lagi. Nah, ini linknya pendaftaran, mungkin bisa diklik, dicoba. Yang sebelah kiri, Pak. Nah, ini untuk pendaftaran pelatihan regulernya. Nanti cukup dibuka bit.ly itu saja, mengisi biodata. Nanti otomatis datanya akan rekap kita. Jadi kita bukan hanya menerima usulan dari Musrembang, tapi juga menerima langsung dari masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Faiz dari PPKPI. Kemudian yang terakhir dari PPKD Jakarta Timur kepada Mbak Linda. Kami persilakan untuk menyampaikan mungkin sekilas tentang kejuruan apa saja ya yang diakomodir di PPKD dan kemudian juga cara pendaftarannya seperti apa. Selamat siang semua Bapak Ibu semua yang ada di sini. Izin pada para pimpinan rapat. Kami dari PPKD Jakarta Timur, saya dengan Linda, kami akan hampir sama seperti tadi dari PPKL yang Condet maupun yang di PPKPI Pasar Rebo. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan semua penjelasan dari teman-teman saya, sekarang saya akan memutarkan video mengenai PPKD Jakarta Timur. Era globalisasi identik dengan era perdagangan bebas antar negara yang bisa berdampak positif bila kita mampu mempersiapkannya dengan baik. Era ini membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, namun di sisi lain otomatis akan meningkatkan daya saing yang tajam dan ketat antar negara. Tantangan utama Indonesia guna meningkatkan daya saing salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gebrakan pemerintah DKI khususnya di Jakarta Timur dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusia adalah mendirikan dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan non-formal yang berkualitas seperti Pusat Pelatihan Kerja Daerah yang disingkat PPKD Jakarta Timur. Dengan berdirinya Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur membuktikan wujud kepedulian pemerintah DKI khususnya di Jakarta Timur dalam sumbangsihnya menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan kepada masyarakat secara gratis yang tak lain bertujuan untuk mencerdaskan dan menterampilkan kualitas sumber daya manusia agar siap pakai dan mampu bersaing di era global. Pusat
pelatihan kerja daerah Jakarta Timur merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Balai Latihan Kerja Daerah Jakarta Timur merupakan salah satu sarana Pemda DKI untuk mengatasi pengangguran yang efektif yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelatihan tenaga kerja. PKD Jakarta Timur berlokasi sangat strategis di jantung kota Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Naman, Kalimalang, Jakarta Timur. PKD Jakarta Timur senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut secara kredibel dan akuntabel, guna memperoleh standarisasi bidang pelatihan dan produktivitas yang strategis. Misi PPKD Jakarta Timur adalah menjadi lembaga pendidikan non-formal yang berkualitas, berwawasan global dan berstandar internasional. Misi PPKD Jakarta Timur sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan penalaran, keterampilan, budi pekerti yang berbasis kompetensi. Mengembangkan implementasi SDM yang kompeten, yang siap kerja secara profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjalin hubungan kerjasama antar perusahaan pengguna jasa SDM, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka mencapai kualitas yang unggul yang dapat bersaing secara kompetitif di dunia kerja. Program Reguler Kejuruan Bahasa Inggris. Program Reguler Kejuruan Bahasa Jepang. Program Reguler Kejuruan Operator Komputer. Program Reguler Kejuruan Desain Grafis. Program Reguler Kejuruan Teknik Komputer. Program Reguler Kejuruan Tata Boga. Program Reguler Kejuruan Tata Graha. Program Reguler Kejuruan Tata Rias. Program Reguler Kejuruan Tata Busana. Program Reguler Kejuruan Teknik Kelas. Program Reguler Kejuruan Teknik Pendingin. Program Reguler Kejuruan Elektro Otomasi. Program Reguler Kejuruan Otomotif Kendaraan Ringan. Program Reguler Kejuruan Sepeda Motor. Program Reguler Kejuruan Barista. Program Reguler Kejuruan Video Editor. Program MTU Kejuruan Operator Komputer. Program MTU Kejuruan Sepeda Motor. Program MTU Kejuruan Teknik Pendingin. Program MTU Kejuruan Tata Boga. Program MTU Kejuruan Tata Busana. Program MTU Kejuruan Tata Rias. Program MTU Kejuruan Desain Grafis. Program MTU Kejuruan Teknik Kelas. Fasilitas dan layanan, gedung pelatihan, kelas, ruang praktek, aula serta guna, fasilitas praktek. Melalui program pelatihan berbasis kompetensi, didukung instruktur berpengalaman dan profesional. Ya, itulah tadi sedikit mengenai profil PPKD Jakarta Timur, tempatnya di Haji Nama nomor 1. Untuk pendaftaran ada kelas reguler maupun kelas MTU, seperti tadi sudah disampaikan dari PPKPI. Untuk kelas reguler mungkin hampir sama kejuruan dengan PPKPI, hanya membedakan di kami
Di sini ada yang terbaru adalah barista dan video editor. Jadi kepada warganya, Bapak Ibu semua yang belum memiliki pekerjaan, jadi bisa mengikuti pelatihan di tempat kami. Dan pelatihan di sini tidak hanya mengikuti pelatihan aja, tapi nanti mendapatkan fasilitas yang ada. Yang terpenting adalah KTP-nya KTP DKI, itu yang terpenting. Nah, kemudian juga nanti bisa didaftarkan ke kami, ada syarat-syarat yang berlaku untuk kelas reguler. Nanti setelah didaftar baru ada proses seleksi, baru mengikuti pelatihan. Ketika di pelatihan, kalau mengikuti lulus di UJK, baru mendapatkan sertifikasi BNSP. Lalu kami bantu untuk pasarkan kerja ke dunia industri. Dan ini kelas reguler kami. Untuk mobil MTU, itu ada tambahannya di desain grafis dan las. Jadi Bapak Ibu tinggal bersurat ke kami, bisa ke kelurahan atau dari pihak-pihak terkait, itu bisa mendaftar lewat surat kolektif. Nanti untuk linknya akan diberikan untuk pendaftaran mandiri. Untuk tahun ini, untuk peserta Musrembang daftar mandiri ke kami, ada 2.439 orang yang mendaftar ke kami. Mudah-mudahan dapat difasilitasi. Dan untuk link pendaftarannya, ini untuk syaratnya. Next. Waktu pelatihannya adalah 360 JPL, jadi kurang lebih 45 hari kerja. Jadi kalau mengikuti pelatihan dari awal hingga terakhir harus selesai, jangan berhenti di tengah jalan. Seperti itu. Ini jadwalnya. Ini semua jadwalnya untuk tahun depan di 2023, mulai dari anggaran turun sekitar bulan Februari atau Maret. Kami ada 3 angkatan untuk kelas reguler dan 5 angkatan untuk kelas mobile training unit. Untuk mobile training unit itu bisa dari kelurahan kecamatan, dari rusun, dari panti-panti dinas sosial, maupun dari BRIMOB dan lapas yang sudah ada bersurat kepada kami. Mungkin demikian dari kami PPK di Jawa Timur, dan ini perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami. Ini ada 32 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi setelah mengikuti pelatihan, nanti kami bantu pasarkan ke dunia kerja. Makanya kami berikan pelatihan yang memadai, yang berkompeten, yang memiliki uji kompetensi. Untuk link pendaftarannya, itu bisa menggunakan sistem barcode di kami atau bisa daftar langsung ke PPKD Jakarta Timur. Nanti akan diberikan linknya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Linda dari PPKD Jakarta Timur. Jadi PPKD, PPKPI, dan PPKPL ini bukan tidak mengadakan pelatihan ya, cuma template-nya saja yang hilang, tapi tetap mengadakan pelatihan dengan mendaftar langsung kepada unit-unit kerja tersebut. Pendaftaran nanti akan kami sampaikan bersamaan dengan link materi yang bisa diakses melalui scan barcode ataupun di grup koordinator pendamping Rembuk RW. Kemudian juga ada terdapat dua jenis pelatihan. Yang pertama reguler. Reguler berarti Bapak Ibu bisa langsung hadir ke unit kerja yang dimaksud ataupun bersurat untuk mendatangkan. Jadi PPKD, PPKKPL, dan PPKPI bisa datang ke lokasi misalnya di GOR ataupun di Aula RW. Tapi Bapak Ibu harus bersurat ya, menyampaikan surat permohonan untuk mengadakan pelatihan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kira-kira sudah ada yang mau bertanya atau gimana? Wah, kok sepi ya? saya agak ya, nanti kami akan buka sesi pertanyaan di akhir. Dan untuk materi berikutnya, dan ini adalah materi terakhir, mengenai sistem IMUSrenbang tahun 2022. Ada apa sih sistem IMUSrenbang? Apakah sama seperti tahun lalu atau bagaimana? Jadi terdapat 5 tahapan ya pada sistem mekanisme IMUSrenbang tahap Rembuk RW. Yang pertama itu adalah pembuatan akun,
kemudian ada validasi akun ketua RW, kemudian ada validasi akun ketua RT yang dilakukan nanti oleh ketua RW, kemudian ada penginputan usulan melalui akun ketua RT, dan yang terakhir input usulan dengan akun ketua RW. Ini merupakan intisari ya, core of the core katanya, dari tugas pendamping rembuk RW, sehingga kami harapkan Bapak Ibu pendamping rembuk RW yang yang hadir tatap muka maupun yang melalui Zoom untuk dapat mencerna informasi-informasi ini ya, karena kan informasi ini nanti kalau sudah pelaksanaan kan agak susah kita ya untuk berkoordinasinya. Jadi ini kami materi terakhir akan disampaikan oleh Pusdatin Bapeda, Bapak Arya Ananda Putra. Kepada Bapak Arya kami persilahkan waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Arya dari Pusdatin Bapeda. Izin untuk memaparkan atau menjelaskan terkait sistem Musrenbang tahun 2023 yang sedang kami kembangkan untuk proses penginputan Musrenbang di tahun 2023 tahun depan. Ada beberapa poin perbedaan di e-Musrenbang antara tahun 2022 dan juga tahun 2023. Yang pertama adalah tampilan pada sistem berbeda dari tahun 2022 dan tahun 2023. Yang kedua adalah terkait pengguna atau user. Di Musrenbang tahun 2023 ini, user RT dan juga user RW perlu mendaftar dari awal. Jadi tidak akan kami berikan akun default, jadi RT dan RW diharapkan daftar terlebih dahulu. Yang ketiga adalah input usulan tingkat RT bersifat opsional. Yang keempat, input usulan tingkat RW maksimal 5 kali atau 5 kegiatan usulan. Dan yang kelima, untuk infobank yang dibagikan ke teman-teman kelurahan, Pusdatin Renbang sudah mengirim nota dinas kepada bidang P2T untuk mengirim data infobank atau data Musren 2022 yang menjadi RAPBD tahun 2023 dan hasil realisasi ASMAS di IMONEF tahun 2022. Untuk yang IMONEF sudah termasuk data rembuk RW, Musrenbang 2022 yang dikerjakan pada tahun berjalan. Dan yang akan kita upload hanya dua, yaitu pada sistem e-Musrenbang ini akan ada manual dalam bentuk file PDF. Jadi jika Bapak Ibu sudah mendaftar akun pada e-Musrenbang, akan ada menu panduan dan juga menu unduhan untuk mendownload file lampiran bimbingan teknis berbentuk PDF. Dan yang kedua adalah manual dalam bentuk video. Sama juga pada sistem e-Musrenbang akan ada list dari video tutorial untuk menggunakan sistem e-Musrenbang tahun 2023 ini. Sekian beberapa poin perbedaan dari sistem e-Musrenbang. Sekarang kita akan masuk ke dalam paparan dari sistem e-Musrenbang tahun 2023. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan terkait paparan sistem e-Musrenbang tahun 2023 ini. Jadi yang pertama adalah alur rembuk RW, yang kedua registrasi user RT dan user RW, yang ketiga input usulan di menu RT, yang keempat input usulan di menu RW, dan yang kelima adalah mendownload lampiran untuk level atau user RW. Next. Kita akan masuk ke dalam poin pertama, yaitu alur rembuk RW. Dapat Bapak Ibu lihat di sini, terdapat dua bagian untuk alur usulan rembuk RW pada Musrenbang tahun 2023. Yang pertama adalah untuk user RT. Hal yang perlu dilakukan pertama kali untuk user RT adalah mendaftar di situs akun.jakarta.go.id. Setelah itu, mendaftar di sistem emusrenbang.jakarta.go.id. Setelah itu, penyesuaian hak akses oleh RW. Lalu setelah itu Bapak Ibu untuk user RT dapat menginput usulan. Lalu untuk user RW mendaftar di akun.jakarta.go.id. Yang kedua mendaftar di musrenbang.jakarta.go.id.
Yang ketiga adalah penyesuaian hak akses oleh lurah. Jadi untuk user RW setelah mendaftar di situs Musrenbang tidak langsung jadi RW, jadi harus disesuaikan dulu oleh akun lurah. Yang setelah itu, setelah dia hak aksesnya disesuaikan oleh lurah, Bapak Ibu dapat menginput usulan dengan beberapa kriteria input usulan. Yang pertama adalah menginput usulan baru, yang kedua mengajukan satu usulan RT menjadi usulan RW, yang ketiga mengajukan beberapa usulan RT menjadi usulan RW, yang keempat mengajukan usulan tahun sebelumnya menjadi usulan RW. Setelah itu usulan akan diteruskan ke kelurahan, lalu yang terakhir adalah Bapak Ibu dapat mencetak berita acara. Poin yang kedua adalah registrasi user RT dan user RW. Dapat dilihat di sini Bapak Ibu silakan masuk ke situs musrenbang.jakarta.go.id, lalu akan ada tombol daftar di bagian headernya. Di sini terdapat tombol masuk dan tombol daftar. Silakan Bapak Ibu klik pada tombol daftar, lalu akan tampil halaman registrasi pada situs akun.jakarta.go.id. Silakan Bapak Ibu isi form yang tersedia dengan data diri yang valid. Di sini silakan pilih kategorinya sebagai warga DKI Jakarta. Isi nomor induk kependudukan, dipastikan untuk NIK atau nomor induk kependudukan yang diisi adalah NIK yang valid dan NIK yang sesuai dengan data diri Bapak Ibu. Karena ini sangat penting untuk penggunaan sistem e-musrenbang nanti. Yang ketiga adalah mengisi surat elektronik atau email. Silakan Bapak Ibu mengisi email yang aktif dan juga valid, karena untuk verifikasi pengguna atau registrasi pengguna di situs akun ini akan dikirimkan melalui pesan email oleh akun Jakarta. Setelah itu di sini Bapak Ibu silakan set kata sandi yang dapat diingat. Setelah itu masukkan nama lengkap Bapak Ibu sesuai KTP, isi tanggal lahir, isi nomor kartu keluarga, pilih kabupaten atau kota tempat Bapak Ibu tinggal sesuai domisili atau sesuai KTP, pilih kabupaten atau kodia, pilih kecamatan dan juga pilih kelurahan atau village. Di sini isi dengan kode CAPTCHA, dipastikan bahwa kode yang dimasukkan sesuai dengan gambar yang ada. Setelah selesai mengisi form yang tersedia, silakan Bapak Ibu klik tombol daftarkan saya. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik tombol daftarkan saya, dapat dilihat pada gambar nomor 1, dibutuhkan akan ada tampil halaman dengan bacaan dibutuhkan aktivasi. Pada halaman ini silakan Bapak Ibu masuk ke dalam email. Di sini pada gambar 2 ini adalah tampilan pesan email yang dikirimkan oleh akun Jakarta. Di sini akan ada ID pengguna Bapak Ibu dan juga password yang tidak ditampilkan. Silakan Bapak Ibu klik saja pada tombol verifikasi untuk memverifikasi pengajuan akun di situs e-musrenbang atau situs akun Jakarta ini. Setelah berhasil menekan tombol verifikasi yang ada di sini, Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman akun jakarta.go.id dan berhasil mendapatkan akun atau berhasil melakukan aktivasi pada registrasi akun Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar pada situs akun jakarta.go.id, silakan Bapak Ibu kembali pada situs e-musrenbang. Di sini silakan Bapak Ibu klik tombol masuk, lalu masukkan ID pengguna atau email yang telah didaftarkan tadi pada situs akun, masukkan kata sandinya, setelah itu klik tombol masuk, dan untuk pertama kali login Bapak Ibu akan tampil halaman verifikasi pengguna baru seperti gambar nomor 3. Verifikasi pengguna baru di sini adalah Bapak Ibu akan disuruh oleh sistem untuk memasukkan data alamat Bapak Ibu dan juga nomor WhatsApp yang aktif, karena nanti sistem e-musrenbang ini akan mengirimkan kode ATP kepada nomor WhatsApp yang Bapak Ibu daftarkan. Ini adalah tampilan untuk verifikasi pengguna. Silakan Bapak Ibu masukkan data alamat sesuai KTP. Dipastikan alamat yang diisi ini adalah alamat yang sesuai dengan KTP. Jangan memilih ngasal, karena nanti ini berguna untuk penyesuaian hak akses oleh lurah ataupun oleh RT. Setelah itu silakan masukkan nomor WhatsApp yang aktif dan yang valid, karena sistem e-musrenbang akan mengirimkan kode ATP kepada WhatsApp. Setelah itu kita dapat melihat gambar 2 ketika Bapak Ibu mengklik lanjutkan
di gambar 1, maka akan tampil gambar 2. Di sini akan sistem akan memastikan bahwa Bapak Ibu untuk mengecek nomor yang telah didaftarkan atau yang telah diinput. Jika memang sudah yakin atau sudah selesai dengan nomor yang telah diinput, silakan klik tombol kirim kode OTP. Setelah itu, seperti gambar 3, sistem akan mengirimkan kode OTP kepada WhatsApp yang telah Bapak Ibu daftarkan. Di sini silakan Bapak Ibu cek pesan WhatsApp, maka akan terdapat pesan WhatsApp dari dukungan Bapeda. Di sini akan ada pesan WhatsApp yang berisikan kode OTP, silakan Bapak Ibu masukkan, dapat kita lihat di gambar 3 ini. Masukkan kode OTP yang telah dikirim. Setelah itu, jika memang sudah selesai dengan kode OTP tersebut, silakan klik verifikasi. Maka sistem akan mengalihkan Bapak Ibu ke halaman beranda dari sistem Emusrembang ini. Sebelum masuk ke paparan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan terkait alur verifikasi. Boleh, silakan Bu. Ya, saya Leoni, pendamping dari RW 16 di Pinang Muara, Jatinegara. Cuma mau nanya ini aja Mas, pernyataannya di lapangan sebenarnya dari yang sudah-sudah, untuk akun RT itu kita-kita juga yang ngisi. Betul Ibu-Ibu, Bapak-Bapak? Nah, oke, sekarang, apalagi sekarang RT harus membuat akunnya masing-masing. Oke, nah. Kalau misalnya nih RT-nya nyerahin, ya udah Mbak kan pendamping Mbak aja yang bikin. Kalau misalnya ini kan setelah kita bikin divalidate melalui email masing-masing RT. Kalau misalnya RT-RT itu ya udah kamu aja yang bikin gitu. Kita masukin satu email untuk beberapa akun RT, itu akan masalah enggak? Izin untuk menjawab yang itu. Ya boleh Mbak, Mas. Jadi. Ya, udah ya, saya duduk ya. Ya, boleh. Oke dong. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi untuk email itu hanya satu akun, satu email. Jadi tidak bisa dipakai untuk beberapa akun. Dan untuk akun RT, ini adalah sifatnya opsional. Jadi setelah yang sudah disampaikan bahwa RT itu dapat menginput usulan atau tidak. Jadi itu sifatnya opsional. Dan untuk kewajiban menginput usulan itu oleh RW. Jadi RT itu sebenarnya hanya untuk menyempurnakan usulan yang akan diajukan oleh RW. Ya, kalau misalkan RT tidak daftar atau tidak registrasi di situs Musrembang ini, RW tetap dapat memilih RT yang tidak daftar tersebut. Seperti itu kurang lebih. Jadi opsional ya, akun ketua RT ini opsional, boleh ya, boleh tidak, karena yang utama itu pengajuan usulan melalui akun ketua RW yang wajib. Boleh. Boleh mendekat ke mic kali ya Pak. Baik, terima kasih. Saya Dodi Permana dari RW 10 Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara. Penegasan aja Pak yang ingin kami tanyakan. Seandainya RT tidak mempunyai akun, kemudian ada usulan dari RT tersebut, apakah usulan tersebut direkap RW-nya bisa terinput? Itu aja Pak, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Doni. Jadi tidak ada masalah jika RT tidak mendaftar pada situs Musrembang ini. RW tetap bisa mengajukan usulan dengan mencakup RT yang tidak terdaftar tersebut. Jadi tetap bisa. Terima kasih. Sepertinya sudah mulai banyak-banyak pertanyaan nih ya. Cuma ini kan kita baru, mau satu lagi. Oh ya, oke. Itu tadi
Bapak yang di sana udah berdiri, saya kasihan kalau nggak dikasih kesempatan ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diwianto, pendamping Rembuk RW 04 Bidara Cina. Mungkin kita berbagi pengalaman. Jadi kami biasanya melibatkan teman-teman Karang Taruna untuk membantu Pak RT, GRT untuk pembuatan itu, penginputan juga. Mungkin bisa dilibatkan. Yang kedua saya mau usul, karena ini baru, bolehkah dibuatkan video tutorialnya? Jadi untuk membuat ini RT ataupun buat RW. Terus video tutorial tentang penjelasan dari Bank DKI juga mungkin baik jika dibuatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Bapak tadi. Jadi nanti akan ada video tutorial sama seperti tahun sebelumnya, sistem tahun sebelumnya akan ada video tutorial yang akan kami upload melalui YouTube. Untuk sekarang ini sedang proses penyempurnaan video. Nanti Bapak Ibu dapat mengakses video tutorial pada sistem Emusrembangnya langsung. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jadi semua materi, semua video sosialisasi, video yang tadi dari PPKD, PPKKPL, PPKPI akan kami sampaikan semua di link yang sama ya. Jadi Bapak pendamping RW pendamping Rembuk silakan untuk terus mengupdate materi sosialisasi. Nanti akan kita masukkan bertahap. Kemudian dari chat Zoom. Oh iya. Mungkin ini karena masih terkait masalah registrasi ya. Dari chat Zoom terdapat dua pertanyaan. Yang ini aja dulu ya, yang dari Setu RW 05 dan RW 01. Jadi sudah daftar mengisi semua data, tapi OTP nggak masuk-masuk nih ke WA. Kenapa nih? Apa salah WA atau gimana gitu? Boleh dijawab. Ya, izin untuk menjawab pertanyaan dari Zoom ini. Jadi untuk kode OTP itu karena kita melalui sistem langsung dikirim melalui WhatsApp. Jadi memang ada sedikit kendala dari pengiriman kode OTP ini. Karena sistem sebenarnya tidak bisa menampung dalam satu hari itu untuk mengirim kode OTP misalkan 500 atau 1000 orang itu tidak bisa. Jadi untuk kode OTP itu antri. Jadi kalau misalkan memang belum masuk ke WhatsApp pesannya, itu silakan dicek di hari berikutnya. Kami pastikan bahwa di hari berikutnya kode OTP itu akan sampai. Kalaupun nggak sampai, Bapak Ibu dapat mengirim kode OTP kembali, karena di sistem Emusrembang terbaru ini akan ada fitur untuk mengirim kembali kode OTP. Jadi walaupun kode OTP belum masuk, terus Bapak Ibu meninggalkan sistem ini, ketika Bapak Ibu membuka lagi sistemnya, maka akan ada tombol untuk mengirim kode OTP lagi. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan dari Zoom. Baik, saya rasa cukup untuk pertanyaan terkait registrasi. Mas Arya, ini ternyata ada pendamping yang bilang tolong dibuka maskernya mungkin biar terlihat apakah benar manusia atau robot ya. Biar tak kenal, kalau tak kenal tak sayang ya, biar makin sayang gitu pendamping Rembuk. Mungkin bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya ya Mas Arya ya. Untuk yang selanjutnya adalah menyetting akun RW oleh lurah. Jadi ketika RW pertama kali mendaftar pada sistem Emusrembang ini, itu akan diberikan hak akses warga. Jadi hak akses. Bapak-bapak, ibu-ibunya, jadi untuk RW yang pertama kali login pada sistem Emusrembang ini akan diberikan hak akses sebagai warga. Dan untuk dia menjadi RW itu, dia harus koordinasi dengan kelurahannya. Jadi nanti lurah akan diberikan menu administrasi. Di sini terlihat ada menu administrasi, lalu ada submenu data RW. Di sini silakan lurah memilih RW mana yang akan ditambahkan ketua RW-nya. Di sini ada, dapat kita lihat ada 3 RW. Misalkan lurah memilih RW 03. Silakan klik pada tombol aksi. Di sini ada tombol aksi untuk lurah. Lalu
Tes. Ya, maaf Bapak Ibu. Jadi ketika lurah akan menyesuaikan hak akses ketua RW, di sini ada menu data RW, lalu akan tampil daftar RW yang ada pada lurah tersebut. Di sini contoh lurah akan memilih RW 03 untuk dimasukkan atau disandingkan dengan ketua RW yang baru daftar tadi. Silakan lurah memilih tombol aksi, memilih RW-nya lalu klik tombol aksi. Di sini lurah harus menyempurnakan data RW-nya. Yang artinya di sini terdapat nomor ponsel atau email yang masih kosong. Dipastikan bahwa lurah ini menyesuaikan nomor ponsel pada RW tersebut dan juga email pada RW tersebut. Lalu setelah itu klik tombol simpan. Setelah itu maka di bawahnya akan ada tabel anggota RW. Dapat dilihat dari gambar 4 di bawahnya akan ada tabel anggota RW. Setelah itu lurah mengklik tombol plus atau tombol tambah yang berwarna biru. Lalu akan muncul pop-up yang berisi list pengguna yang dapat disandingkan dengan RW tersebut. Dapat dilihat dari nomor 5. Ketika tombol tambah diklik, maka akan muncul pop-up yang berisi pengguna yang dapat dipilih oleh lurah tersebut. Maka pengguna yang dipilih oleh lurah tersebut menjadi ketua RW. Kurang lebih seperti itu untuk menyeting akun RW oleh lurah. Jadi intinya RW jika mau jadi ketua RW di sistem Emu Sremang ini, maka dia harus koordinasi terlebih dahulu kepada lurah untuk disesuaikan sebagai ketua RW. Lanjut untuk pemekaran RW oleh lurah. Masih di halaman yang sama, yaitu halaman data RW. Di sini setelah lurah mengklik tombol data RW atau menu data RW, maka akan ada tombol tambah di tabel daftar RW. Di sini lurah dapat menambah RW pada kelurahannya. Contoh di sini cuma ada 3 RW pada kelurahannya. Jika lurah ingin menambah RW pada kelurahannya lagi, silakan klik tombol tambah pada tabel daftar RW ini. Setelah diklik tombol tambah, silakan isi biodata RW pada kelurahan tersebut yang ingin ditambahkan. Di sini ada nomor ponselnya, email, lalu ada jumlah penduduk, jumlah KK, alamat kantor RW, statusnya aktif, dipastikan aktif, karena jika lurah menambah RW tapi RW tersebut dipilih tidak aktif, maka RW tersebut tidak dapat mengirim usulan rembuk RW. Dan yang ketiga adalah dipastikan pada baris melakukan rembuk ini, dia memilihnya iya, bukan tidak, ini karena defaultnya tidak. Silakan dipilih ya, setelah itu klik tombol simpan, maka proses pemekaran RW oleh lurah itu telah berhasil, maka dan data RW yang telah ditambahkan akan bertambah di tabel daftar RW ini. Selanjutnya adalah penggabungan RW oleh lurah. Jika ada 2 RW, gabung menjadi 1 RW, maka pada akun lurah, klik tombol administrasi dan pilih data RW untuk mulai mengedit data RW existing. Contoh di atas, misal RW 1 dan RW 2 bergabung menjadi RW 1 atau RW 2 menjadi tidak aktif, maka klik di RW 2, silakan pilih RW 2. Pada form edit data RW 2, pastikan toggle RW yang mau digabung diedit menjadi non-aktif. Setelah itu silakan lurah klik save. Ya, poin kelima, lakukan hal yang sama untuk RW 1. Kecuali toggle untuk RW 1 menyala aktif dan edit jumlah RT penduduk KK yang seharusnya jumlah gabungan dari RW 1 dan RW 2. Jadi penjelasan singkatnya gini. Misalkan dalam satu kelurahan RW 2 itu mau dihapus. Jadi dia ternyata gabung sama RW 1. Silakan RW 2-nya itu dinonaktifkan oleh lurah. Silakan dinonaktifkan. Setelah itu silakan edit pada RW 1, lalu tambahkan jumlah penduduk pada RW 1. Jadi misalkan pada RW 1 yang tadinya jumlah penduduknya hanya 10, karena dia bergabung dengan RW 2, silakan tambahkan dengan jumlah RW 2 yang telah dinonaktifkan tadi. Misalkan ditambahkan dengan 10 orang yang ada di RW 2. Setelah itu klik tombol save, maka otomatis RW tersebut merupakan gabungan dari antara RW 1 dan RW 2. Kurang lebih seperti itu untuk penggabungan RW oleh lurah. Nah, yang selanjutnya adalah setting akun RT oleh RW.
sama seperti sebelumnya. Jadi untuk RT ini ketika dia pertama kali daftar itu tidak langsung menjadi RT di sistem Emusrembang ini. Jadi dia harus disesuaikan dulu oleh akun ketua RW tersebut. Sama seperti tadi RW harus disesuaikan dengan akun lurah. Nah, di sini RW akan diberikan menu administrasi lalu sub menu data RT. Ketika dibuka, maka akan muncul daftar RT yang ada pada RW tersebut. Di sini dapat dilihat pada gambar 1. Di sini ketika RW mengklik tombol data RT, maka akan muncul daftar table daftar RT yang berisikan RT pada RW tersebut. Setelah itu, jika RW ingin menyesuaikan RT untuk dijadikan ketua RT atau ingin menyesuaikan akun yang telah baru daftar tadi menjadi ketua RT, silakan RW memilih RT mana yang akan dimasukkan sebagai ketua RT-nya. Di sini contoh, si RW memilih RT 001, silakan klik pada tombol aksi, ini. Lalu akan muncul data profil RT pada seperti pada gambar nomor 4. Lalu di bawahnya akan ada tabel anggota RT. Di bawahnya akan ada tabel anggota RT. Di sini terdapat tombol tambah. Silakan RW klik pada tombol tambah, maka akan muncul pop-up untuk memilih pengguna. Dipastikan bahwa RW telah mengetahui bahwa user yang akan di-set itu adalah user yang berada pada RT tersebut. Di sini silakan RW memilih pengguna yang tersedia. Setelah itu, setelah dipilih, klik tombol save. Maka user yang telah dipilih tersebut akan otomatis menjadi ketua RT. Kurang lebih seperti itu untuk menyetting akun RT oleh RW. Selanjutnya adalah pemekaran RT oleh RW. Sama seperti level kelurahan tadi, ketika kelurahan mau menginput RW baru, di sini RW tinggal kembali ke menu data RT. Pada tabel daftar RT, silakan klik tombol tambah, isi data RT yang akan ditambahkan, seperti gambar nomor 3. Setelah selesai, klik tombol save. Dan yang selanjutnya adalah penggabungan RT oleh RW. Ini juga sama seperti lurah menggabungkan RW antara RW 1 dan RW 2 tadi. Silakan RW memilih menu data RT, setelah itu pilih RT mana yang akan digabungkan dengan RT lainnya. Sebagai contoh, RW memilih RT 002 yang akan dinonaktifkan, lalu digabungkan dengan RT 001. Silakan nonaktifkan RT 002 tersebut. Silakan dinonaktifkan, toggle statusnya menjadi nonaktif. Setelah itu RW kembali kepada halaman depan dari data RT. Lalu silakan pilih RT 001 yang akan digabungkan dengan RT 002 tersebut. Setelah memilih RT 001, silakan tambahkan jumlah penduduk dari RT 002 yang telah dinonaktifkan tadi. Setelah itu silakan klik tombol simpan. Kurang lebih seperti itu untuk data RT. Mungkin ada pertanyaan terkait data RW atau data RT tersebut? Izin mungkin saya lanjutkan dulu untuk proses input usulan di menu RT. Jadi untuk cara menginput usulan baru dengan tipe fisik, di sini akan ada menu Musrenbang. Jadi di sistem Musrenbang ini akan ada menu Musrenbang. Setelah diklik menu Musrenbang tersebut, dapat dilihat pada gambar 2, akan ada tombol titik 3 berwarna orange. Setelah tombol titik 3 diklik, maka akan ada submenu. Yang pertama adalah kirim usulan baru. Jadi untuk mengirim usulan baru, silakan klik pada menu tersebut, kirim usulan baru. Setelah mengklik pada menu kirim usulan baru, maka akan muncul halaman mengirim usulan baru seperti gambar nomor 3. Silakan di sini RT ataupun RW mengisi permasalahan, prioritas pembangunan, dan juga lokasi RT. Setelah itu, contoh ini RW sudah mengisi permasalahan, memilih prioritas pembangunan,
dan juga memilih lokasi RT. Balik lagi ke yang tadi, ini RT dapat dipilih sesuai dengan RW tersebut. Jadi misalkan RT 1 tidak mendaftar pada sistem Emusrenbang, dia tetap bisa dipilih pada baris lokasi RT ini. Dapat dipilih RT 1, RW 2, RT 3, ataupun RT lainnya. Jadi tidak masalah kalau misalkan RT tidak mendaftar pada sistem Emusrenbang ini. Setelah itu dapat dilihat pada gambar 4 lagi. Silakan pilih template usulan atau usulan kegiatannya. Di sini ada pemasangan cermin lalu lintas. Ini masih pakai template lama. Nanti untuk template terbaru akan disesuaikan dengan yang di-share tadi. Lalu pada gambar 5, di sini silakan isi volume dari permasalahan atau usulannya. Di sini volumenya diisi. Dan untuk satuannya itu udah otomatis terset sesuai template usulan yang dipilih. Lalu di bawahnya silakan sesuaikan titik peta terkait permasalahan usulannya. Di sini Bapak Ibu dapat menyesuaikan titik petanya dan juga dapat mencari lokasi titik peta pada bagan titik peta ini. Nanti Bapak Ibu dapat mencari nama kelurahan, contoh kelurahan Pulau Gebang, maka yang akan muncul pada list pencarian nanti itu adalah RW yang ada pada kelurahan Pulau Gebang tersebut. Setelah itu di bawahnya sama seperti biasa ada syarat-syarat, silakan di checklist saja sesuai dengan persyaratan yang ada. Lanjut. Oke. Ini adalah tampilan setelah usulan baru berhasil disimpan. Jadi nanti usulan yang Bapak Ibu ajukan atau Bapak Ibu kirim akan otomatis bertambah di table aspirasi masyarakat usulan Musrenbang ini. Ini adalah contoh tampilan ketika RW berhasil menyimpan usulan dan akan ada notifikasi data berhasil disimpan. Selanjutnya, untuk proses menginput usulan baru dengan tipe non-fisik, sama seperti sebelumnya, silakan ketua RW memilih menu Musrenbang. Setelah itu, pada table Asmas Musrenbang ini, silakan klik pada tombol titik tiga yang berwarna orange, lalu akan ada menu kirim usulan baru, sama seperti sebelumnya. Lalu di sini dapat dilihat pada gambar nomor 3, silakan pilih prioritas pembangunan non-fisik, karena non-fisik itu contohnya pelatihan ketenaga kerjaan, silakan dipilih. Nah, di sini silakan diisi permasalahannya. Di sini setelah itu pilih prioritas pembangunan pelatihan ketenagakerjaan, lalu pilih lokasi RT yang akan dicakup dalam usulan kegiatan RW tersebut. Lalu di bawahnya silakan klik template usulan yang akan diajukan atau yang dipilih. Lalu dapat dilihat dengan nomor 5. Di sini terdapat volume. Untuk volume ini itu akan otomatis terisi ketika RW tersebut memilih kandidat peserta. Jadi untuk volume baris volume ini tidak dapat diketik secara manual, dia akan otomatis bertambah ketika kandidat peserta di bawahnya itu dipilih oleh RW. Untuk selanjutnya itu standar, silakan checklist sesuai persyaratan yang ada. Lalu ini adalah tampilan ketika selesai menginput usulan baru dengan tipe non-fisik. Untuk semua usulan yang telah diajukan oleh RW itu defaultnya adalah menunggu. Jadi itu menunggu itu maksudnya dia belum ditindaklanjut oleh lurah dan itu otomatis akan masuk ke dalam kelurahan jika fase rembuk RW telah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa lagi pada usulan yang telah Bapak Ibu kirimkan. Nanti akan otomatis naik ke tahapan lurah ketika fase rembuk RW telah selesai. Ini sama seperti sebelumnya menginput sebentar. Nah, ini adalah tampilan untuk menginput kandidat peserta. Silakan Bapak Ibu klik pada menu Musrenbang sama seperti tadi, lalu klik pada menu warna orange yang icon titik tiga. Pada menu tersebut akan ada menu kandidat peserta. Tadi kan hanya ada kirim usulan baru. Di bawahnya akan ada menu kandidat peserta. Di sini setelah kandidat peserta diklik, akan ada table kandidat peserta yang telah Bapak Ibu isikan
akan berisi data kandidat peserta yang telah Bapak Ibu tambahkan. Silakan jika ingin menambah kandidat peserta baru, klik tombol tambah yang berwarna biru. Di sini pada gambar 10, ini adalah tampilan untuk menambah kandidat peserta baru. Silakan masukkan NIK yang valid, setelah itu masukkan nomor kartu keluarga dan biodata lainnya. Setelah selesai, klik tombol simpan yang ada di atas form tersebut. Yang keempat adalah input usulan di menu RW. Oke. Next. Izin sebentar Bapak Ibu, sedang kami sesuaikan template-nya. Nah, kita langsung saja ke bagian mengajukan beberapa usulan RT. Jadi, sama seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, RW ini dapat mengirim usulan baru dengan menggandeng beberapa usulan RT yang telah diinput oleh RT. Di sini silakan RW klik pada menu kirim usulan baru pada tabel Asmas Musrenbang. Lalu akan tampil halaman usulan baru. Lalu di sini silakan isi permasalahannya, isi infrastruktur, isi prioritas pembangunan, lalu isi lokasi RT, dan di bawahnya akan ada menu pilih, akan ada tabel pilih usulan untuk dijadikan referensi. Usulan yang muncul di sini adalah usulan RT yang telah diinput oleh RT dan belum diajukan oleh RW. Di sini RW dapat memilih usulan RT untuk dijadikan referensi. Setelah itu sama seperti sebelumnya, silakan isi persyaratan di bawahnya. Pilih titik peta, pilih lokasinya, lalu jika memang sudah selesai, klik tombol simpan. Maka usulan RT yang telah dijadikan referensi tadi itu tidak bisa diajukan kembali oleh RW. Jadi karena usulan tersebut sudah diajukan sebagai referensi oleh usulan baru yang telah dikirimkan oleh RW. Dapat kita lihat ini adalah usulan RT yang telah dijadikan referensi oleh usulan RW. Di sini usulan RT ketika kita masuk ke halaman detail usulan RT, di bawahnya akan ada baris status yang berisikan telah dijadikan referensi oleh usulan baru milik RW. Jadi usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali oleh RW. Oke. Okay. Yang selanjutnya adalah mengajukan usulan tahun sebelumnya. Masih dengan di halaman yang sama, yaitu halaman Musrenbang. Pada tabel Asmas Musrenbang, Bapak Ibu akan melihat menu kirim usulan tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar 1. Setelah menu tersebut diklik, maka akan muncul tampilan seperti gambar 2. Di sini Bapak Ibu dapat memilih usulan tahun sebelumnya untuk diajukan kembali pada usulan Musrenbang tahun 2023 ini. Contohnya silakan Bapak Ibu klik pada baris usulan tahun sebelumnya, lalu akan muncul pop-up pilih usulan tahun sebelumnya. Sebagai contoh di sini akan ada beberapa usulan tahun sebelumnya yang dapat dipilih. Silakan pilih satu usulan yang akan diajukan kembali. Setelah itu klik tombol simpan pilihan. Next. Maka otomatis permasalahan prioritas pembangunan akan menyesuaikan dengan usulan tahun sebelumnya yang dipilih oleh Bapak Ibu. Ini khusus untuk level RW saja.
untuk mengirim usulan tahun sebelumnya. Untuk level RT tidak akan ada menu kirim usulan tahun sebelumnya. Dan juga untuk template usulan yang dapat dipilih. Jika template usulan tahun sebelumnya itu masih aktif di Musrembang tahun 2023 ini, maka template usulan yang akan Bapak Ibu ajukan itu menyesuaikan template usulan tahun sebelumnya, tidak dapat diedit ataupun diubah. Namun jika usulan template usulan tahun sebelumnya itu sudah tidak aktif ataupun tidak dipakai lagi di Musrembang tahun 2023 ini, maka Bapak Ibu dapat memilih template lain yang sejenis untuk diajukan pada usulan baru ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu silakan upload foto. Dan untuk lokasi ini tidak dapat diedit. Lokasi ini menyesuaikan dari usulan tahun sebelumnya. Yang dapat diedit hanyalah persyaratan yang ada di bawahnya. Jadi silakan isi persyaratan yang ada di bawahnya. Setelah itu pilih prioritas RW-nya. Di sini akan disediakan 5 pilihan prioritas dari angka 1 sampai angka 5. Silakan dipilih. Setelah selesai, silakan scroll kembali ke halaman atas, lalu klik tombol simpan. Yang terakhir adalah mendownload lampiran. Jadi setelah Bapak Ibu selesai menginput usulan atau mengajukan usulan RT, mengajukan usulan tahun sebelumnya, Bapak Ibu bisa mendownload lampiran. Masih di halaman yang sama, yaitu halaman Musrenbang, di menu Musrenbang. Silakan RW mengklik pada tombol titik 3 berwarna orange, lalu pilih menu download lampiran. Lalu yang kedua adalah, silakan dilihat pada gambar 2, klik berita acara rembuk RW atau form 5. Setelah itu akan muncul format berita acara RW. Silakan diisi dengan data yang sesuai, data berita acara. Setelah itu jika memang sudah selesai mengisi, silakan klik tombol simpan yang ada di atasnya, yang berwarna biru. Yang kedua adalah mendownload lampiran rembuk RW atau lampiran yang berisikan daftar usulan kegiatan yang telah diinput oleh RW atau diajukan oleh RW. Di sini kembali ke halaman Musrenbang, silakan pilih tombol titik 3 berwarna orange, lalu pilih menu download lampiran. Setelah itu pilih pada list lampiran yang bernamakan daftar usulan kegiatan rembuk RW. Di sini akan ada beberapa list usulan rembuk RW yang telah diinput, diajukan ataupun diajukan kembali oleh RW. Dan untuk LMK RW ini menyesuaikan dari berita acara yang telah RW tersebut input. Jadi sebelum masuk ke lampiran usulan kegiatan ini, diharapkan RW menyesuaikan dulu lampiran berita acara yang pertama tadi. Sebelum masuk ke lampiran usulan kegiatan ini, para RW tersebut harus mengisi dulu format pada lampiran berita acara atau form 5. Setelah itu, jika selesai menginput form berita acara, maka LMK RW yang ada pada lampiran daftar usulan kegiatan akan otomatis terisi mengambil data dari berita acara tersebut. Setelah selesai, dipastikan dulu RW tersebut mengecek apakah usulan yang ada pada form usulan kegiatan lampiran ini sudah sesuai atau belum. Jika memang sudah sesuai, silakan klik tombol simpan, maka sistem akan otomatis mengenerate file berbentuk PDF yang dapat diunduh oleh ketua RW tersebut. Sekian untuk proses alur rembuk RW dari registrasi, menginput usulan level RT ataupun level RW, dan juga mendownload lampiran. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan, boleh silakan. Mungkin ini pertanyaan banyak banget nih ya, dari chat Zoom juga udah membludak. Intinya pada merasa keberatan ya dengan sistem yang baru. Sabar, sabar Bapak Ibu. Yang namanya baru kan memang selalu bikin pusing, tapi kan belum kita jalanin. Kenapa Pak? Iya, kita kan biasanya takut sama hal yang baru Bapak Ibu. Kelihatannya susah, nanti kita jalanin. Ya.
Mohon maaf Bapak, suaranya kurang terdengar. Sebenarnya mungkin ini ya Pak, ini kan ada beberapa pertanyaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua RW 06 dari Cipinang Besar Utara. Dari periode 2017 sampai 2022 ini, selalu musrembang tuh tiap tahun. Yang intinya itu sama dengan paparan yang telah disampaikan sama narasumber. Usulan demi usulan, tiap tahun kita ngusulin, tapi kenyataannya banyak yang tidak terrealisasi. Kita ngusulin masalah got dan drainase aja dari tahun 2019 sampai saat ini satu juga nggak ada terrealisasi. Ya. Terus terang aja, jadi mohon maaf, ini semua baik pendamping maupun RW yang ada di DKI semua mengusulkan tiap tahunnya. Apalagi sekarang ini ada banyak pengurangan yang sedangkan penuh penuh aja paling keluar juga satu sampai saat ini. Mohon maaf, dari 2019 sampai 2022 itu yang namanya sampai katakanlah kita malu sama warganya. Sama warga, sama RT, kita gimana sih Pak RW, gimana sih pendamping, apakah gak diusulkan? Tapi nyatanya memang sampai saat ini tidak terrealisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Mohon izin, Bapak, dari Bapaknya atas nama siapa? Atas nama siapa? Saya terpesona sampai lupa tadi namanya siapa, Pak. Mohon izin. Atas dari kelurahan mana Pak RW? Ini sebenarnya Pak ya, kita kan sekarang memiliki kode tracking. Dari tahun lalu juga sebenarnya kita punya kode tracking. Sebenarnya Bapak Ibu dapat mengecek secara mandiri nanti dari infobank yang akan kami kirimkan ke para pendamping. Untuk kode tracking yang ini, usulannya di mana? Nanti itu akan kami sampaikan infobanknya. Jadi kami meminimalisir Pak, memang kan budget constraint ya Pak. Kita tuh banyak usulan, kita juga pengennya diusul, dilaksanain semua Pak. Orang duitnya dari duit Bapak kok, bukan duit kita. Ya kita pengennya juga dilaksanakan Pak. Cuma kan ada budget-budget constraint ini, yang mana nih yang mau diprioritaskan gitu. Nah sekarang udah ada Pak fitur untuk kita ngecek kode trackingnya. Nanti kami akan koordinasi lebih lanjut ke Bapak ya, untuk mengecek kode trackingnya mana sih usulan yang Bapak bilang nih belum terrealisasi. Atau jangan-jangan sebenarnya udah direalisasikan nih, tapi Bapak belum terinfokan. Nanti kita cek ya Pak ya. Sebenarnya ini pertanyaan banyak banget ya Pak. Dari chat Zoom juga nih udah mulai marah-marah nih yang di Zoom nih. Saya takut juga nih bacanya. Katanya kasih kesempatan dong ke yang Zoom. Kami mau menyampaikan nih Pak. Dari Pulau Gadung RW 06, pertanyaan dari Bapak Ahmad Taufik. Kemudian juga ada Ibu Dwi Lestari, Ketua RW 01 Rawabunga dan LMK 09. Mohon izin Bapak untuk Ketua RW dan LMK hanya diundang hari ini. Hanya diundang hari ini. Nanti kami akan kasih kesempatan setelah ini untuk yang hadir tatap muka Bapak. Cuma ini kami karena mereka bertanya lebih dulu ya Pak ya, mohon izin. Jadi pertanyaannya dari ketiga itu sama Pak, mengenai aset. Aset yang bukan milik pemerintah daerah, statusnya masih fasos fasum. Sementara mereka mau melakukan pembangunan dan di LMK 09 ini ada permohonan jalan yang terletak di fasos fasum. Mungkin dari Suban Peko kepada Ibu Ani Mariam kami persilakan untuk menjawab. Izin untuk menjawab.
Bapak Ibu yang untuk Pulau Gadung ya RW 06 atas nama Bapak Ahmad Taufik, di lingkungan banyak tanah kos, banyak lahan kosong fasum-fasum yang tidak bisa diajukan dirembuk karena statusnya belum diserahkan oleh PT Pulau Mas Jaya. Kemudian dari yang rawa bunga juga ya RW 1 masuk RW Kumuh tapi sebagian tanahnya milik KAI. Ada lapangan bulu tangkis dan lahan belum bekas gusuran. Jadi intinya ini ya belum bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan bahwa anggaran APBD DKI enggak cuma DKI ya semua Pemda itu bisa masuk dengan syarat asetnya harus milik Pemprov DKI. Kalaupun bukan milik Pemprov DKI itu harus jelas miliknya siapa dan harus ada surat pernyataan dari pemilik lahan tersebut bahwa misalnya ya PT KAI ya lahan PT KAI yang di Rawabunga dan warga ingin membangun lapangan bulu tangkis di sana gitu ya. Jadi dari PT KAI warga harus mendapatkan surat pernyataan dari PT KAI bahwa itu adalah lahan milik PT KAI dan bersedia untuk istilahnya meminjamkan lahan untuk dibangun lapangan bulu tangkis dan tidak akan dimanfaatkan selama minimal 5 tahun ya. Nah, jadi harus seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukannya kita mempersulit atau gimana, tapi kalau misalnya dari Pemprov melakukan pembangunan yang bukan di aset dan tidak ada pernyataan dari pihak pemilik lahan, itu nanti kasihan Pak, nanti sudin-sudin yang akan bermasalah akan diperiksa. Diperiksa dan akan bermasalah dengan hukum gitu ya. Jadi untuk yang tadi rawa bunga silahkan kalau misalnya PT KAI-nya berkenan untuk meminjamkan lahannya dan Bapak dapat surat pernyataannya bahwa itu boleh dimanfaatkan sekian tahun. Nah itu bisa disampaikan ke bisa diusulkan ya di misalnya lapangan olahraga di template juga ada ya. Dan melampirkan sebagai data pendukung gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang tadi udah screen ya jalan ya yang jalan. Nah yang usulan jalan itu kalau untuk usulan jalan memang di template yang sekarang kan tidak ada ini ya pembangunan jalan baru ya. Tapi itu bisa diusulkan ke Sudin Bina Marga. Kayaknya Bapak yang dari Sudin Bina Marga tadi saya lihat sih Pak Haikal ya dan Pak Rian itu bisa dibersurat ke Sudin Bina Marga dan selanjutnya nanti akan dikaji oleh Sudin Bina Marga secara teknis apakah di daerah situ memenuhi persyaratan untuk dibangun baik secara teknis maupun secara kepemilikan lahan. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian ya yang bisa saya jawab. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ani atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan mengenai apakah sistem sudah bisa digunakan. Jadi tadi info dari Pak Arya bahwa sistem sudah dapat digunakan, namun hati-hati ya Bapak dalam melakukan registrasi karena emailnya kan masuk ke email pribadi, terus juga nomor WhatsApp-nya dipastikan yang WhatsApp-nya aktif karena nanti OTP-nya masuk ke nomor WhatsApp ya. Pertanyaan terakhir dari online. Ada dari Pulau Gadung RW 11. Setelah ini kami kasih kesempatan untuk para peserta tatap muka ya untuk bertanya. Ini pertanyaan terakhir yang online dari Bapak Rio. Tes, silakan Bapak Rio. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Ferieza, Ketua RW 11 Kelurahan Pulau Gadung. Kebetulan wilayah kami adalah wilayah apartemen ya, apartemen Gading Icon dan Old Tower. Itu mohon dicatat Bapak Ibu.
digarisbawahi. Jadi karena tadi saya dengar bahwa ketua RW dan LMK itu ada diundang hari ini, jadi mungkin saya akan sedikit menguraikan tentang follow up wilayah seperti itu ya, mohon izin. Jadi saya kira untuk sistem Timus Rembang ini kami kira tidak ada masalah ya. Jadi bagaimanapun mekanismenya pasti wajib kita ikuti seperti itu, dan itu sudah terbiasa kita lakukan gitu ya. Tapi yang kita masih bingung itu adalah bagaimana sistem follow up ketika kita sudah mengajukan suatu permintaan ke Dinas Rembang, kemudian kita bagaimana kita follow up ketika belum terlaksana gitu. Karena di RW saya itu Bu, sudah bertahun-tahun kami mengajukan poin yang sama tapi belum terlaksana seperti itu. Saya mohon izin saya uraikan sedikit, misalkan seperti pelatihan pemadam kebakaran misalnya. Saya ingat waktu tahun 2022 kemarin, dua minggu setelah kami mengajukan pelatihan damkar, apartemen kami itu kebakaran besar, lumayan besar lah ya, ada dua unit yang terbakar. Dan 2022 kemarin itu kalau di total itu sekitar 6 terjadi kebakaran. Nah kami dengar walaupun secara informal ya, itu pelatihan kami itu di ACC tapi untuk Juni 2023. Nah ini kan jadi agak kurang jelas gitu Bu, karena itu udah 6 kali kebakaran tapi baru mau dilatih itu tahun 2023 gitu lah. Ini pertama. Yang kedua, kita mengajukan trotoar itu cuman baru petugas dari dinas terkait datang mengukur, setelah itu hilang, nggak ada lagi kabar. Nah, kemudian yang ketiga adalah JPO. JPO ini dari dulu udah kita ajukan berkali-kali untuk keselamatan warga sekitar juga gitu. Tapi lagi-lagi yang kami dapat adalah informasi informal bahwa di tahun 2003 itu akan ada pembangunan MRT sehingga JPO itu ditunda seperti itu. Nah ini kan yang kami sayangkan juga, karena kami mengajukan Musrembang ini bertahun-tahun secara formal, tapi kami mendapatkan informasi yang informal. Nah ini kami harus follow up gitu. Jadi kalau memang pun ada hal yang menjadi kendala untuk mengerjakan itu, saya kira mestinya dinas terkait memberikan info terkait hal itu secara tertulis juga kepada kami. Kenapa? Karena kami juga harus bertanggung jawabkan hal itu kepada RT dan juga warga yang sudah merumuskan apa kebutuhan kita seperti itu. Nah ini tiga poin ini yang bertahun-tahun itu nggak pernah realisasi sama sekali. Kemudian kalau misalkan dikatakan bahwa RW 11 itu adalah apartemen, orangnya mampu. Izin, Bapak, suaranya dulu, Bu. Di kami agak bergema. Mungkin Bu bisa disampaikan intinya ya Pak, mohon izin. Oke, ini intinya. Jadi misalkan Bapak Ibu yang sedang menjabat di sana mengatakan bahwa RW 11 itu adalah apartemen, orangnya mampu. Nah itu nggak nyambung juga. Karena apa? Karena kami merumuskan permintaan-permintaan itu, ya itu bukan untuk warga kami sendiri sebenarnya, tapi untuk lingkungan sekitar. Misalkan JPO itu kalau dibikin itu akan kecelakaan di wilayah kami itu akan mengecil gitu. Ini selama ini kan orang nyebrang ada yang tabrak, ada yang diserempet, ada yang lawan arah, jadi nggak tertib gitu loh. Terus kemudian pelatihan damkar segala macam, trotoar pun kalau dibikin itu akan menjamin hak pejalan kaki bukan cuma untuk warga kami tapi untuk warga sekitar. Saya kira demikian Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya akan kami catat ya Pak ya. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan dari yang peserta hadir tatap muka. Untuk yang pendamping dari KDW atau pendamping lainnya yang ada sesi berikutnya, sesi 2 dan sesi ketiga, kami harapkan tidak bertanya sekarang ya, karena nanti kan akan hadir tatap muka langsung. Kita utamakan dulu untuk para pendamping yang sudah hadir tatap muka di wali kota. Silakan Bapak dari sisi kiri. Ya, perkenalkan nama saya Kukuh dari RW 2 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar. Saya ingin bertanya kepada Mas Arya mengenai poin 2.1 mengenai pendaftar akun mengenai untuk RT dan RW mendaftar sebagai warga DKI Jakarta. Nah itu untuk membedakan antara RT sama RW-nya gimana? Apakah nanti disortir oleh yang pemegang akun kelurahan atau bagaimana gitu? Terima kasih. Izin menjawab Pak. Jadi untuk daftar itu sebenarnya tidak ada pembedaan dari daftar di situs akun ataupun daftar di situs Emus Rembangnya. Untuk pembedaannya itu nanti disesuaikannya oleh lurah. Jadi nanti lurah
menyesuaikan akun ketua RW dari akun yang baru daftar tadi. Lurah itu istilahnya mencomot si akun yang baru daftar tadi untuk dijadikan sebagai ketua RW pada contohnya RW 1. Maka itulah pembedanya antara RT dan RW. Lalu untuk RW menjadikan akun yang baru daftar sebagai ketua RT, RW menjadikan akun yang baru daftar sebagai ketua RT, dipastikan bahwa si RW tersebut udah dicomot dulu oleh lurah, udah dijadikan ketua RW dulu oleh lurah. Setelah itu si RW tersebut dapat mencomot ketua RT yang baru daftar tadi untuk dijadikan sebagai ketua RT pada RW-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pendamping RW ini dari tadi. Ini. Oh ya, yang berikutnya dari sebelah kanan, Bapak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sedikit melanjutkan tadi yang dari CPU. Itu juga seperti yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, ada beberapa wilayah yang sudah mengajukan dalam Musrembang tidak dapat realisasi. Nah, sebetulnya ini mungkin ada satu sosialisasi yang kurang bisa dipahami oleh kita semua. Seperti Pak Wali tadi katakan, beberapa tempat yang itu bukan bagian dari kepemilikan Pemda, atau mungkin seperti jalan atau kali dan lain sebagainya. Itu jadi sosialisasinya mungkin kalau saya melihat dengan sistem begini ini agak sulit bagi saya, agak sulit untuk diterimanya. Saya terlalu rame gitu, terlalu banyak. Yang kedua, seperti kayak penerangan Mas Remang tadi, kita nggak megang materi, Pak, ya kan? Kita nggak punya fisiknya. Kalau kita pakai handphone berapa besarnya sih? Begini, ini juga jadi masalah, problem. Jadi kita hanya kayak membayang-bayang aja begini. Mungkin kedepannya, masukan saja, Pak, bisa ada sosialisasi per kelurahan. Jadi jumlahnya tidak banyak. Itu lebih fokus. Itu. Jadi mungkin itu aja masukan dari saya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Izin, Pak, jawab untuk yang materi tadi. Jadi ketika Bapak registrasi di sistem e-Musrenbang ini, akan ada menu panduan. Lalu di menu panduan itu akan ada submenu unduhan. Di dalam menu unduhan itu akan ada daftar materi yang bisa Bapak download untuk dibaca ataupun dilihat. Jadi syaratnya Bapak harus registrasi dulu di sistem e-Musrenbang ini. Nanti ketika login akan ada menu tersebut untuk materinya. Lalu untuk Musrembang tahun 2023 ini akan ada fitur baru, yaitu tracking usulan. Jadi sama seperti Tokopedia, misalkan dia input RW, lalu tahapan selanjutnya apa sih? Misalkan input RW, tahapan selanjutnya adalah menunggu verifikasi oleh kelurahan. Jadi untuk RT ataupun RW dapat lebih jelas untuk mengetahui usulan yang telah diinput oleh RT ataupun RW tersebut. Beda dengan sistem sebelumnya yang misalkan dia ditolak, itu kita RW tersebut tidak tahu bahwa status usulannya itu ditolak. Untuk sistem sekarang ini akan ada tracking usulan, jadi sama seperti Tokopedia atau semacamnya. Jadi poin pertama contohnya misalkan input data di level RW, lalu akan ada tampilan tahapan selanjutnya, misalkan input data di level RW, tahapan selanjutnya adalah menunggu verifikasi kelurahan. Itu untuk memperjelas status usulan tersebut. Jadi tidak membuat kebingungan RT RW terkait status usulan yang telah di-input olehnya. Seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arya ya. Jadi sekarang kita sudah ada pembaharuan, Pak. Jadi masalah-masalah yang tadi disampaikan, Musrenbang ini hanya ritual, nggak ada pelaksanaannya, realisasinya. Ini sudah mulai kita perbaiki, Pak. Jadi kita harap masyarakat pun dapat men-tracking, karena sekarang sistem semua terbuka, Pak. Nggak hanya untuk pemerintah doang, tapi masyarakat juga bisa ikut untuk memonitoring nih, usulan saya udah sampai di mana. Jadi hal-hal yang kemarin sudah berlalu, ya ini kita perbaiki, Pak, dengan harapan ya makin transparan ya, Pak, ya. Jadi makin jelas gitu. Bapak pun yang sudah terjun langsung ke masyarakat juga enggak berkali-kali ditanya, pasti bosan ya, Pak, ya. Usulan saya mana nih, usulan saya mana. Nah ini
kita juga udah berubah ke arah sana, Pak. Jadi untuk lebih transparan, lebih real time, Bapak bisa memonitor, kami pun bisa memonitor usulannya mana saja. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari yang hadir tatap muka mungkin. Oh, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kosim. Mungkin saya hanya menyampaikan usulan sekaligus mungkin pertanyaan. Mewakili kaum kolonial, melihat dari paparan yang tadi panjang kali lebar, yang buat saya kayaknya bikin pusing, pening. Saya hitung jamnya itu ada berapa jam, hampir 1 jam. Ini tahun lalu kan kami juga ikut pemaparan seperti ini, kayaknya simpel banget, cuman pakai password tadi udah selesai. Ini kok sampai panjang daftarnya pakai nick. Nah, pertanyaan saya sekaligus mungkin usulan, bisa nggak buat akun percobaan seperti tahun lalu? Mengingat tadi yang di untuk masuk akunnya kok pakai nick dan kakak. Cara saya itu saja. Terima kasih. Izin jawab ya, Pak. Untuk akun ini, karena proses registrasi itu kan kami menduga bahwa akan lama. Jadi dipastikan registrasi dulu, walaupun pakai nick atau kakak, itu memang harus. Jadi untuk situs akun itu emang terintegrasi dengan sistem Emusrenbang dan juga sistem SPB. Jadi selain Bapak Ibu dapat membuka sistem Emusrenbang, Bapak Ibu dapat membuka sistem SPB atau Smart Planning Budgeting. Di situ Bapak Ibu dapat memonitoring usulan yang telah Bapak Ibu ajukan pada masing-masing unit kerja. Jadi situs akun ini emang terintegrasi dengan semua sistem yang ada pada Pemprov DKI Jakarta ini. Setelah itu, untuk akun uji coba memang tidak ada. Jadi disarankan ya Bapak Ibu langsung daftar aja di situs akun, karena situsnya ini sudah live. Dan ketika sudah daftar, nanti besok bisa saya live-kan untuk proses atau uji coba menginput usulan. Karena saat ini emang dibatasi dengan kuota, dan saat ini saya set kuota untuk semua RW itu 0. Nanti besok akan saya buka untuk kuota semua RW yang ada di Kelurahan Pulau Gebang ini untuk dapat menginput usulan dan melakukan uji coba input usulan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mulai besok bisa kita uji coba ya. Jadi Bapak Ibu pendamping RW bisa melakukan uji coba besok. Untuk gimana sih caranya registrasi, input usulan dari RT dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ke Suban Peko melalui akun koordinator pendamping RW. Di situ juga ada Suhu, Pak Abrar, dan Mas Sabo yang bisa menjawabi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Ini untuk materi semuanya sudah ada sebenarnya di sistem Emusrenbang ya Mas ya. Sudah ada materi dan video tutorial apabila sudah fix akan diupload juga di situ. Jadi kami berharap semoga itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan nih dari Bapak Ibu pendamping Rembuk RW. Kemudian ada yang mau ditanyakan kembali? Kenapa? Kayaknya udah gak sabar pulang ya. Besok sih kita ada lagi pelatihan untuk 4 kecamatan, dan berikutnya ada lagi yang terakhir sesi ketiga untuk 3 kecamatan. Apabila nih baru kepikiran, wah ada pertanyaan nih, boleh dihubungi ke Bapak Abrar, Bapak Sabo, Bapak Daniel, atau melalui koordinator pendamping Rembuk. Insya Allah 24 jam kita jawab. Ini sudah ada di layar ya. Kontak person, nggak kaleng-kaleng Pak, beneran nomor asli kita. Silakan dicatat, difoto, disebarkan ke pendamping lainnya. Ke pendamping lainnya apabila ada yang mau diajukan pertanyaan. Di situ ada Bapak Ulung, Mas Daniel, Mbak Agi, Pak Gede, Mas Sabo, Bu Wisha, Bu Ani, saya, dan Pak Abrar. Silakan kalau mau bertanya, kita juga Suban Peko membuka kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan. Tapi jangan didaftarkan pinjol ya Pak, nomor kami. Terus, apalagi ada yang mau ditanyakan atau sudah ingin pulang? Sudah ya? Ya.
Akhir kata, mohon kami Suban Peko Jakarta Timur memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan selama melaksanakan sosialisasi. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau dan dapat mengupdate ya di link materi untuk materi-materi yang hari ini. Silakan diupdate, nanti akan kami upload ke sana bertahap, apalagi tadi ya dari PPKKPL, PPKPI, nanti infonya materi akan kami update ke dalam link materi sosialisasi rembuk RW atau bisa di-scan barcode di belakang ini. Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.